School. Ya baru mulai ini. Best of three, gue nggak tahu delay berapa lama ini lobby ya. Patch baru, hero baru, map baru, item ada yang di remove. Ah, ini juga gue belum selesai baca semua sih. Buff nerfnya baru setengah doang. Ya mas shard-shard sih beberapa yang di ganti-ganti. Ini WCA tuh group stage apa Tokopedia ada nggak sih? WCA gak ada. WCA Spring. Oh ada. 6.000 dolar. Oh, group stage round robin di AG ikutan juga di sini anjir. Minggu depan udah mulai di PC padahal AG. Sampai April 25. Iya, ini kompetisi pertama. Patch baru. Tapi kayaknya sih masih sama juga sih hero picknya, nggak ada yang beda. Captain mode juga nggak berubah, bannya tetap 4 di first phase, jadi 2 Radiant 2 Dire, cuman posisinya doang kayak dulu. Kemarin kan 1 2 1 2, sekarang 1 2 2 1. Kalau kalau kata Mas Melon kemarin, ABAB AABB. Tapi sih hero picknya kayaknya nggak banyak berubah. Ada beberapa yang di nerf buff. Item sih paling ini Witchblade ngasih true strike sekarang. DR Rapier juga udah nggak ngasih true strike. Jadi harus beli Rapier sama MKB. Rada kena nerf juga itu Rapier. Padahal enak banget kalau beli Rapier true strike. Eh true strike, true strike bisa jadi item buat nge-throw juga. Atau nggak item game changing. Hoodwing juga udah masuk Captain's Mode juga. Gue pikir bakalan belum. Atau udah masuk Captain's Mode. Paling bakalan di-pick sih itu Hoodwing sama tim-tim, ya tim-tim kayak OG Secret terutama, yang bener-bener doyan banget nyoba hero Topson. Ya Topson sih pasti bakal nge-pick kayak itu Hoodwing. Kompetitif. Hero baru juga lebih ke support sih kayaknya tuh hero baru. Jadi offline gue nyoba nggak begitu enak, bukan nyoba sih, gue nyoba di demo doang. Soalnya Q-nya nggak langsung stun juga, jadi dia nggak begitu bisa jadi inisiator. Paling inisiator dari jauh, make ultinya. Soalnya kalau dia bak inisiasi pakai blink terus Q yang muter-muterin palu, nggak nge-stun langsung, masih bisa gampang di cancel, di stun langsung juga gampang banget. W-nya, W-nya itu, ya W-nya juga nggak berasa banget sih kayak lempar palu gitu, ambil balik kayak Thor, Mjolnir ngasih inian api di tanah. Sama pasifnya juga pasif-pasif kayak carry banget. Ngasih crit sama heal ke temen. Ultinya juga strong, bisa jadi support. Support 5, support 4 mungkin. Kalau core kayaknya masih lebih banyak hero yang lebih bagus lagi sih daripada apa Dawnbreaker. Ya Lilgun langsung di nerf, gila itu. Broodmother di nerf. Necrobook juga sama di delete. Kenapa itu Valve ngedelete Necrobook? Ya emang strong sih, cuman kayaknya nggak perlu sampai di delete banget. Gua rasa apa gara-gara micro mungkin. Cuman kayaknya nggak begitu parah-parah amat sih Necrobook. Nggak kayak Ring of Aquila yang benar-benar sering banget dibeli. Lilgun DPC belum dimulai udah kena nerf.
Brute Mother. Spiderlingnya jadi ulti anjir. Apa e apa Ebola Ebola itu Silken bola, Silken bolanya juga jadi skill 3. Padahal nggak bagus juga, nggak begitu bagus juga Silken bolanya. Kena nerf Lil Gun. Mungkin Necrobook di delete biar lebih game-nya lebih lama. Mungkin soalnya kan mostly ya hero Necrobook kayak Lycan, Beastmaster bisa ya owning dari early game, jadi game bakal lebih cepat lagi. Mungkin Valve nyoba Ice Frog-nya nyoba delete biar game lebih lama, nggak ada yang nge-push tower segala macem. Ya CM juga shard-nya nice juga, jadi bisa nge-right click, lempar spell, cuman movement speed-nya dilambatin. Ya nice juga sih, cuman ya tetap harus punya BKB sih biar bisa free gitu. Shard juga kan harganya mahal juga, 1400 menit 20, mending beli ya kayak 4 staff glimmer segala macem. Info baru kasus Ponlo ya nggak ada info lagi, udah pasti udah didiskualifikasi. Ya Aula itu PGL. Iya, yeah. Oh iya, map juga sama. Pohon jadi banyak banget. Enak banget ini main Timber. Main Timber, Hoodwing. Banyak banget pohon. Terutama Timber sih. Jadi enak banget. Tekis juga sama. Aturan tuh Tekis yang di remove gitu. Delete langsung. Bahagia gue. Kalau Tekis dihapus sih, rajin main pub games gue. Tekis Gaming. Jogja gempa, masa? BMG. BMG, BMKG. Di sini sih gue nggak berasa, mungkin nggak gitu, nggak nyampe Jakarta sih kayaknya, paling area situ doang. Lagi banyak cuacanya juga lagi nggak bagus anjir, hujan deras, angin di sini sih angin kenceng banget anjir tiap sore, angin kenceng banget. Pohon iya didikitin pathingnya jadi lebih banyak buat area ngejuk. Cuman di area tower tier tuh kalau nggak salah main dikasih pohon buat ngumpet-ngumpet kayak defend tower gitu. Samping tier tuh radian, dire juga sama, jadi enak buat ngumpet. Defend tower gitu, kalau ada musuh yang overcommit nyoba ngancurin tower tier tuh bisa ngumpet di belakang pohon tower. Ya udah kill. Sama juga di mid lane ada, jadi ada pathing gitu buat ngegeng di belakang tower. Sama bounty sih yang kocak anjir. Bakalan kalau nggak diambil bakalan spawn terus. Bounty outpost jadi XPM, XP per minute. Jadi istilahnya nggak ada kayak 30 menit nih harus ambil biar dapat XP. Jadi kalau bisa ngambil bisa lebih cepat ya dapat XPM lebih banyak juga, lebih nguntungin lagi kalau ngambilnya lebih cepat. Nggak ada patokan harus ngambil outpost menit segini, menit 30 buat dapat XP-nya, XP bomb-nya. CM jadi carry. Spawn terus apa stack bounty sih, lupa gue. Belum ngecek juga sih di game. Outpost-nya juga dipindahin ke tengah anjir. Ini delay berapa menit? 15 menit delay yang lama amat. Iya lebih ke deny XP juga. Bukan XP bomb lagi.
Dawnbreaker. Ya, rune juga ada water rune. Bisa, kalau belum biasa sih pasti lupa mulu kalau ada rune. Water rune. Yang gak biasa main mid pasti tiba-tiba udah lama nggak main, ada water rune lupa diambil. Tiap menit dua. Botol juga jadi mahal kalau nggak salah, naikin jadi 675. Botol dimahalin, otomatis offlaner nggak bakal bikin botol, udah beli soul ring aja buat regen. So kan biasanya patch kemarin kan kayak Mars, Tidehunter pada beli botols buat regen, sekarang udah mahal juga. Jadi mungkin bakal beli standard soul ring. Sama TP juga sama, harus hati-hati juga. Gara-gara areanya diluasin lagi TP ke tower, jadi ya harus hati-hati. Yang biasa mencet TP ke minimap bisa kejauhan TP-nya di luar area towernya, jauh banget, bisa keculik juga. Support yang beli botol di awal udah bukan tango please lagi, botol please. Gak main, ntar kali tahu mau nyoba patch baru, iseng-iseng main. Ya katanya Jatim gempa itu Jogja. Area Jogja, Jawa Timur situ. Ya TP, TP juga jadi naik harga ya, 100 100 gold TP. Cuman kalau mati dikasih 1 TP. Ya langsung feeding awal-awal ke Roshan biar dapet TP. Bisa jadi. Ya katanya banyak yang bilang gempa juga sih Jogja. Cuman belum ada update BMKG. Ya semoga sih gak kenapa-napa itu yang di area deket laut-laut, gak berpotensi tsunami. Paling deket apa ya? Oh China, I-League. China tier 1 turnamen yang paling deket main. Oh hari ini main juga mereka, eHome RNG jam 3. Soalnya tier 1 yang lain paling deket ya di PC sih. Penasaran juga gimana nih metanya, apa yang berubah. Malang Selatan. Ya Roshan juga ngasih shard juga. Ya let's go. Game pertama di WCA Spring Sunshine Cup antara The Prime lawan Demon Slayer. Tim China juga. Oh ya, ini servernya gimana tadi? Kayaknya Singapura deh. Bounty Hunter di ban. Bounty Hunter ada buff nerf apa? Gue juga lupa anjir. TP juga gak pernah main Bounty Hunter. Tiba-tiba Bounty Hunter di ban. Next bannya The Prime. Demon Slayer. China kan ini kalau gak salah. Ya tim China. Darli Malaysia. Satu Malay, empat Cina. Demon Slayer itu udah kalah sekali. Kalah sekali lawan Dire Infinite team War. Ayo tetap di ban sama Demon Slayer. Udah di nerf juga Talon level 25 ya, Tether yang bisa ngetek. Ayo jadi nggak bisa ngetek kalau misalnya kena disables, stun, lockdown segala macem. DP juga di ban sama The Prime. Next ban buat The Prime. Ya The Prime dapat 2 pick langsung juga. Ini udah diganti.
Biasanya 1-2-1-2, sekarang 1-2-2-1. Next picknya buat The Prime. Oh, ini akses ganti nama. Ya Darly seinget gue juga kayaknya di akses. Oh ya, rename. Akses rename to Demon Slayer, Dynasty rename to Five Cats. Akses, oh lumayan strong juga ini berarti. Akses Marenan kalau nggak salah sempat ngalahin TP juga sama AG. Tim Akses, Razor di ban Troll. Buat The Prime, Monkey King Troll. Standar hero-nya Rusman. Phoenix juga langsung diambil sama Demon Slayer. First pick-nya buat TP. Grimstroke. Ya, ini hero strong juga. Shard-nya strong abis. Udah diganti. Sebelumnya Ink Cover, sekarang Inkswell ngasih 50% apa? Life, HP lifesteal nggak salah. Spell lifesteal. Ah, rada lupa juga gue anjir. Iya, Inkswell-nya jadi 250% more damage, heal target juga 50%. Upon expiration, target will receive strong dispel. Strong banget ini shard-nya, Grimstroke. Next pick-nya buat The Prime. Ya, Sumire itu Usagi, Sebi, kayaknya Azura, Rusman, Decoy, Keruk, Kel'Thuzad, Emilia, Ahpo. Troll sama Grimstroke combo diambil sama The Prime. Hero-nya Rusman nih juga diganti shard-nya jadi apa namanya? Rampage. The rules of this. Apa sih nama shard-nya? Iya, Rampage. Global Active, Grand Light Heroes, 70 attack speed, strong juga ini. 25 status resistant 5 detik tergantung sama stance-nya Troll, range apa melee. Range provides attack speed, melee ngasih status resistance. Sangnya juga nggak begitu di nerf, jadi masih strong banget. Troll hero hero kayak yang kayak Troll kayak Monkey King, Monkey King udah di nerf juga sih Aghanime. Jadi kalau Monkey King mati, patungnya nggak ikut mukul, ikutan mati juga. Timber juga diambil sama Demon Slayer, nice hero juga buat lawan Troll Grim. Undying juga di ban. Oh, bisa jadi Grimstroke 4 juga mungkin buat Usagi. Next band-nya buat The Prime. Mau nge-band apaan lagi? Razor udah di-band. Ya, kemarin pakai Troll nggak hajar Lil Gun juga. Monkey King juga di-band. Tetap di-band walaupun udah kena nerf. Puck juga di-band. Sama Demon Slayer. Tahu juga kayaknya hero-heronya Mas Upi. Mungkin Spirit Bros juga bakal di-ban. Ya, DP nyedot darahnya gila banget sih itu. Kokopannya banyak banget. Spirit Siphon, charge by one, cause enemy to be favored for 2 detik. Strong juga nih kalau jadi mid. Ya, emang mid sih DP. DP offline mid juga strong. Weaver di-ban sama The Prime. Next band-nya buat Demon Slayer. Band apaan lagi? Hero-nya Azura lagi. Apa hero-nya Ahpo? Ahpo juga Mars-nya masih ada. Belum di band. Mars Timber type paling sering dipick juga sama Ahpo. Beastmaster juga sama, cuman udah sekarang Beastmaster bikin apa nih kalau enggak Necrobook? Dominator, balik ke Dominator apa Solar Crest? Oh, Solar Crest juga strong juga sih, dimurahin harganya. Jadi kayaknya sih bakalan populer Solar Crest. Doom juga di ban sama Demon Slayer. Nice hero buat lawan Timber. Debuff juga dikit Doom. Ya enggak se-strong hero offline lain sih. Dan next band-nya buat The Prime sebelum masuk pick kedua, face pick kedua. 5 seconds remaining. Morphling juga di ban. Dan next pick buat The Prime. Hero-nya Kel'Thuzad atau nggak Usagi. Atau nggak Ahpo dulu mungkin. Offline juga masih banyak. Beastmaster juga nice.
di buff juga sih sebenarnya Beastmaster, cuman ya gaga Necrobook hilang mungkin itemizationnya rada beda lagi. Solar Crest mungkin atau enggak Bling langsung. Apa Dominator tetap mainin minion-minionnya. Pango juga masih ada. Pengambil support dulu buat Kael'thuzad. CM lah, CM. CM Blizzard. Kayaknya ada yang nama, kok gak salah tim NA juga ada yang namanya Demon Slayer deh seinget gue. Ya seinget gue ada yang nama Demon Slayer juga di NA. Demon Slayer, Tanjidor. Shaman buat Usagi mungkin, berarti Grimshock buat Kael'thuzad dan Tuskar. Langsung diambil sama Demon Slayer. Strong laner juga, berarti Phoenix 5 di sini Tuskar sama Timber pasangan offlane. Next picknya buat the prime mid offlane Mars, enak banget sih ini sama Shaman. Setupan buat Spear. Hero nya Ahpo juga. Dire team pick. Ya Mars diambil, salah satu comfort picknya Ahpo juga. Dulu sempat ganti nama ke Xiaoyu after rain Ahpo. Gue pikir after rain beneran, ternyata Ahpo pakai nick after rain. Rumah Rusman Rasta. Ya kali Rusman Rasta. SNK Tama sekarang magang di Garena. Magang di Garena. Next picknya buat Demon Slayer, posisi mid carry. Dan carrynya Klings. Klings gue gak inget juga ada perubahan apa enggak. Thank you udah nasi. Have a nice day. Thank you. Have a nice day juga. Celing, celing. Ya harusnya ngeliat di sini. Klings. Oh, caster magang begini nih. Strength change. Saat 14 plus 2 itu 16 plus 2 0. Strength mana cost increase. Skeleton walk. Share skeleton duration reduce from 60 to 45. Nice. Burning army scepter spawn interval reduce. Scepter cooldown juga reduce. Beli scepter gitu. Talent increase. Enggak begitu nice sih, paling standar buat troll aja. Strong hero juga lawan Mars. Cuman taruh mana mid carry. Cop juga di ban sama Demon Slayer. Spirit Bros masih ada buat Mas Upi. Next bannya buat the prime ban hero mid atau enggak carry. Klings masih rada fleksibel juga. Void Spirit di ban langsung juga sama TP. Last bannya buat Demon Slayer. Ember Storm. Masih bisa dipick buat Azura. Ya Storm di ban. Ember juga masih ada sih buat Azura. Yang penting kasih hero playmaker aja Azura mah. Dan last bannya buat TP. Grimshock mid. Ya Grimshock mid juga kemarin sering diambil E-Blade build segala macem. Japo ya, kalau nggak salah ngepick Grimshock mid. Topson juga sempet. Grimshock mid. Last ban ya buat the prime. Ban mid hero lagi kah? Apa carry? Antara mid carry buat Demon Slayer, untungnya juga the prime dapat last pick, jadi bisa ngeliat ini Klings ditaro mana, carry apa mid. So kalau ditaro carry juga sebenernya berat juga sih lawan Shadow sama nama Mars. Lesrak juga di ban. Lesrak di ban dan last picknya ngambil Odie. Oh, 24.
Outward Destroyer. Dan last pick buat The Prime, ya nice juga sih buat lawan troll. Oh, dia ada perubahan nggak? Essence Look Shard. Cast time-nya di SM instead of 1,5 second channel. Saat no transfer 100% mana instead of 75%. Oh, di buff shard-nya. Shard nama scepter sih. Gak ada perubahan dari... Ya, gak ada perubahan signifikan sih. Paling masih standar bikin Meteor Hammer. Dan oke, okay, Brute Mother. Siapa Rusman? Biasanya sih Rusman. Patch kemarin yang sering main Brute Mother, Azura. Ya mungkin bisa juga. Oke, okay, Apo ternyata. Marsmith berarti buat Azura. Ya Brute Mother emang jadi... Gara-gara spell dipindahin gitu jadi fleksibel sih bisa dibilang. Jadi gak harus ditaruh di mid. Apo Brute Mama. Ya Meme Hammer di nerf juga sih. Tapi gak tahu nih sekarang bikin apa. Ode. Soalnya SNK, Sench and Kaya, Kaya pokoknya di buff juga sih. Jadi banyak pilihan juga buat Ode, Brute Mother offlane, Azura Mars, dan Troll remaining. Buat Rushman. Soalnya jadi kayak, bisa dibilang sih jadi kayak Furion, Brute Mother jadi tukang ngerat. Cuman yang jadi masalah gimana buat rotasinya TP. Brute Mother, ya Brute Mother kan biasanya stay di satu lane yang ada webnya. Rada susah juga, mungkin mereka nyoba nge-split Demon Slayer. Late game masalahnya, ya strong juga OD Kling segini. Mungkin Azura ya, Azura bisa bikin right click build juga kayak Deso langsung. Item right click build, Brute Mother juga sama. Brute Mama. Bikin apaan ini ya, pok? Standar Aghanim. Diffusal juga di buff dikit. Agi sama ini ditambahin kalau nggak salah. Sama mana drainnya. Persentasenya juga ditambahin. Kel to Jet Grimstroke. Ya Brute Mother. Ya bisa dibilang buff, bisa dibilang nerf juga. Soalnya silken bolanya. Skill 3-nya rada gak wah. Hero baru gak se... Buat gue sih gak sewah Hoodwing misalnya spellnya. Cuman mungkin di tangan pro player bisa beda. Soalnya feeling gue lebih cocok ke posisi support sih. Atau enggak carry. Support atau enggak carry. Soalnya skill setnya lebih ke carry banget. Posisi 1 atau enggak support. Karena ultinya bener-bener global. Dan nge-heal temen juga. Jadi ya beli item kayak Medallion, Solar Crest, Griffs. Nice juga kayaknya bikin jadi support atau enggak offline. Cuman offline dia masalahnya kalau blink gitu, ya paling inisiasinya pakai ult. Kalau blink, soalnya Q-nya enggak langsung nge-stun. Muter-muter dulu baru nge-stun. Jadi gampang banget di-cancel juga. Sama ya support musuh yang punya disables. Let's go. Game pertama di WCA antara depan lawan Demon Slayer. Leader side the Demon Slayer. Ryze main posisi 4 Tuskar. Sold out main posisi 5 Phoenix. Darlie main mid carry Klings. Timber dimain sama Long GGG. Timber offline dan mid Odie dimainin sama ini pokoknya Mandarin. Di Raiden side the Prime. Kal'Thuzar main posisi 5 Grimstroke. Usagi posisi 4 Shaman. Apo main Brute Mother offline. Azura main mid Mars dan Rusman main Troll Warlord comfort game dan bakal ada fight juga langsung ditaruh webnya. Apo berarti main mid di sini. Tuskar udah sekarat juga bisa dibunuh. Rebuke juga keluar dari Azura dan first blood jatuh ke tangan Usagi. Walaupun sama juga Apo harus down di tangan Phoenix. Sold out dan kayak bakalan switch lane kemungkinan besar apa enggak. Odi tetap di mid. Kal'Thuzar nyoba nge-leech XP bentar. Oh enggak, Apo tetap di top lane dia. Azura bakal lari ke mid. Tetap stay di mid buat Azura. Apo balik ke offline lagi. Sold out juga langsung diharas lagi. Ward taruh sini sama Usagi.
Udah ada Sentry juga sold out, beli 5 tangguh, satu verifier juga. Bener-bener beli banyak regen juga. Ini juga dirubah, Spiderling jadi ulti. Ya bisa dibilang sih jadi strong laner juga Broodmother. Dengan adanya ya ini, insatiable hunger, bonus damage, lifesteal. Silakan bolanya mungkin gak terlalu, ya gak terlalu wah lah. Jadi paling naikin ini dua ini, palingnya satu skill di sini. Cuman bakal jadi hero ngeselin ini buat musuh. Kayak split push, stop, terus-terusan. Kalau dibiarin ya tower bakal hancur juga masalahnya. Cuman paling item buildnya sama juga sih kayaknya. Aghanim, standar Aghanim, entah difusal dibeli apa enggak. Azura di mid lane juga lawan Odi. Kayaknya nggak begitu berat juga, tapi dia udah naikin bulwark buat nahan damage dari Arcane Orb ya. Udah level 3 ya Odi. Aghanim nih. Oke, Aghanim. Metal Hammer udah di nerf, langsung ganti ke Aghanim. Nice juga buat lawan troll, buat nge-kite. Charge Astral Imprisonment jadi punya 2. Ulti Brood Mama jadi Spiderling ya, dituker. Dulu kan ini Insatiable Hunger, sekarang dituker. Spawn Spiderlingnya dijadiin ulti. Tuker sama Q-nya. Sama ini juga diganti. Eh ini apa sih dulu? Lupa gua. Ini kan dulunya shard kan, shardnya silken bola. Oh dulu ini ya, pasif. Lupa gua pasifnya apaan. Basic abilities. Kal'Thuzad, Q, Inkswell, ya standar juga. Tuskar udah ada boots juga, tag team cuman ya udah susah juga sih buat Timber sama Tuskar sih ini. Kal'Thuzad sama Troll sama Grimshock juga strong laner juga, ada Inkswell pula. Apalagi Rusman dengan comfort picknya. Water rune itu ntar nih, udah diambil water rune. Jadi ngasih HP regen sama mana regen, bisa buat isi ulang botol juga. Jadi kalau misalkan gak biasa main mid bakal kelupaan kalau ada water rune. Aghanim buat Odi, langsung rush juga Aghanim threats langsung. Azura juga udah sekarat aja ini. Sementara Kal'Thuzad threat hit lawan Tuskar kena ice shard block juga. Tag team juga udah pake, Kal'Thuzad masih ada stroke of it tapi damage juga gak begitu sakit. Baru level 1 doang, harus back dulu. Untungnya Timber juga masih stay di lane, tetap dikejar lagi sama Ryze. Udah punya boots dulu juga masalahnya, jadi Kal'Thuzad kayak bakal down. Dikasih ke Timber, masih ada Inkswell, gak cukup. Tuskar harus down juga, Kal'Thuzad harus down di tangan Tuskar. Kayak bakal bikin soaring juga nih, long GGG. Langsung rotasi lagi Ryze ke mid lane. Azura juga diincar sementara top lane Usagi mati. Azura juga kayaknya udah scarred, bisa di kill juga. Dan ada Astral, Ryze juga langsung nge-tanking tower damage. Azura juga bakal down di sini. Satu right click lagi dan Kal'Thuzad juga TP mungkin bisa nge-kill Ryze, tapi kayaknya gak cukup damage dari Stroke of Fate nya. Coba ngincar Odi juga sama gak cukup, ada water rune. Langsung diambil juga. Oh Kal'Thuzad diincar lagi sama Ryze. Tinggalin troll sendirian. Satu empat nih Demon Slayer udah unggul. Kalo gak salah mainnya di server Singapura kan, harusnya gak nge-lag. Terus Scar yang protas langsung ke top lane, nyoba nge-gank tapi langsung di-hack juga sama Usagi. Apo Orb of Corrosion first item. Orb of Venom of Corrosion nya sama. Satu skill Q sama W nya yang dinaikin. Silakan bolanya gak dinaikin. Broodmother tanpa Spiderling hanya laba-laba doang. Iya, silakan bola ada miss chance 40%. Cuman early game sih gak begitu. Ya masih jauh lebih mantepan ini, dua spell ini. Rotasi lagi Ryze ke mid lane, nungguin dapat astral positioning bagus. Saat dipakai Azura udah sekarat lagi. Ada kecepatan syaratnya, nggak mau nunggu astral dulu. Udah nggak ada ward juga buat Azura. Radiant ward taro sini ya sama Usagi. Kal'Thuzad naro ward sini juga. Oh ward placementnya rada buat Tuskar rotasi aja ini TP. Cuman Azura nggak punya ward sama sekali di sini, rada susah sih buat ngekontrol rune kalau kayak gini Azura. Apalagi lawan Tuskar begini juga.
damage-nya juga sakit dari tag team, jadi was-was banget kalau nyoba ngambil rune gak ada rune ward begini. Water rune itu ngasih regen. Water rune. Ngasih water rune nih. Bisa buat bottle charge juga, can be used to fill bottle 2 menit 2 menit 4. Restore 100 HP, 80 mana. Langsung. Rusman Battle Fury, oh Maelstrom. Maelstrom build buat Rusman dan langsung Maelstrom juga nggak pakai boots. Langsung Maelstrom build. Ini kenapa ini ngepos? Apa? Ya soalnya rada susah sih kalau farming lawan kayak Kling atau Skar gini, dua hero yang mobile banget. Mungkin langsung Maelstrom nyoba fight early juga. Mars juga kan early game juga strong, dia arena cooldownnya bentaran, tinggal beli kayak fast blink juga strong. Tanya donasi put buat Timber. Ini Blizzard gak ini Rusman? Soal rampage-nya kayak nice juga gitu, ngasih 25% 100 resistance gede gitu. 5 detik sama 70 attack speed, tergantung berubah jadi range apa melee. Darly standar Deso juga, Soaring Deso standar Kling's build. Regen-nya Water Rune, dia langsung nge-restore. Nggak pakai percentage, langsung restore 100 HP setelah Grimshock mati di di mid lane Kel'Thuzad. Di kill lagi sama Tuskar, nih Tuskarnya rotasi mulu dari tadi Ryze. Gak berhenti rotasi. Azura juga dapat Hex Rune, wards bisa ditaruh sama Azura. Di mid lane gak punya wards sama sekali di mid lane, sementara Rusman udah masuk jungle aja dia. Baru 3 menit 6, udah level 6 timbernya. Ya udah level 6, gak mungkin landing lagi dia di safe lane ya, udah pasti bakal di dive sama long GGG. Sama juga Kel'Thuzad kalau ngisi bottom lane sih bakal mati juga. Kling's juga langsung rotasi, early rotasi dari Kling's, langsung nyoba nge-siege tower tier 1 bottomnya TP. Dan kayaknya gak bakal di defense juga karena ya Brute Madu udah pasti bakal stay di lane. Mars juga sama, gak dapet game sama sekali. Azura 21 CS doang. Dan bottom tower bakal dihancurin sama Demon Slayer. Kel'Thuzad awas, ada Kling's lagi invis di sini. Untungnya gak dapet range buat Ice Shard Tuskarnya. Apo Threat Soaring. Oh, Kel'Thuzad diincar sama Darly, tapi ada TP backupan juga dari Rusman. Satu right click lagi, gak cukup safe-nya harus dipakai sama Kel'Thuzad. Tapi ada TP backupannya di outpost. Ada Usagi Hesun juga di Azura. Udah ada arena, bisa dapetin 2 kill di sini. Arena bisa di open sama Azura. Spear juga ready. Langsung naik Tuskar. Kling's juga kena Shackles dari Usagi dan Rusman. Bisa free right click disini ngenain Kling's. Tapi Invis, ada Sentry di sini. Untungnya Dash juga dipakai sama Usagi. Spear masih 5 detik lagi, gak ada mana. Ada Sunray Heal juga dari Phoenix. Darly kayaknya bakal selamat. Rebuke mungkin dari Azura. Sementara Odi di sisi lain juga berhasil membunuh Kel'Thuzad di belakang justru. Dikejar-kejar Azura, ngejar jauh di belakang. Tapi teman-teman yang mati juga di belakang. Usagi harus down setelah Mars juga down Azura. Oke. Rusman juga kayaknya bakal mati di sini. Kena Cakram, Whirling Dead, Timber Chain. Dan mati juga 3 hero dari sisi TP. Overcommit banget dari TP. Saking nafsunya sama itu Kling's. Ingat belum ada damage gede dari hero-hero mereka. Begitu arena spear keluar ya udah gak ada damage lagi. Rusman juga masih butuh item lagi, gak punya boots juga Rusman. Maelstrom early. Yuls buat Azura ya. Azura juga gak dapet game sih, jadi berat juga Mars. Kalau gak dapet game gini minimal ya fast boots soaring lah. Fast boots-nya aja belum selesai, dia langsung nyoba ults, Yuls, Azura. Soalnya damage early-nya Demon Slayer juga sakit. Odi, Timber, Cakramnya, Timber Chain, sama juga kayak Kling's. Death Pack. Deso langsung, Apo dapet top tower, BTW, Apo. Ada teamfight di bottom lane, ini minusnya Brute Mother, nggak bisa bantu lane lain istilahnya, jadi harus hati-hati juga TP kalau mau ngejar-ngejar gitu team fight di mid atau enggak bot. Terus lagi dapat hex sama spear, arena juga dibuka sama Azura buat ngebunuh posisi Patuskar. Enggak masalah, yang penting kill. Kalau udah kayak gini, tag team juga dipakai. Tapi Odi enggak mau ikut campur.
dan bakal bikin Aghanim. Oh ya, Force Staff juga jadi Fluffy Head nih, nice juga buat support. Soalnya kadang juga support beli casual Fluffy Head buat nambah 125 HP, bikin sedikit lebih tanky. Soalnya kan kalau dulu itu Ring of Regen, mendingan Fluffy Head, soalnya mostly kayak hero support kayak CM udah punya, udah pasti beli Tranquil. Kayak Shaman juga udah ada Tranquil, Ring of Regen, ada Fluffy Head jadi sedikit lebih tanky. Sementara Timber juga udah rotasi ke top lane, nyoba gangguin Apo biar nggak bisa nge-push. Ini mungkin waktunya farming buat Rusman. Timber nyoba ngejar-ngejar Blood Mother, ya Apo juga harus create space gini sih dia. Haste rune juga diambil sama Ode. Kel'Thuzar bakal di-dive, nggak mau ngedive. Klings bakal bikin Deso langsung, Desolator early. Nah, ini selama inisiasi TP masih nice sih, kayaknya mereka bisa menang team fight banget sih soalnya. Paling yang jadi masalah cuman ya ini sih, Supernova. Supernova sama Sunray, terutama sama ya mungkin ntar Aghanimnya Odi. Rusman siap-siap di kite, celup satu, celup dua, bunuh yang lain dulu. Dia threats dulu mungkin atau nggak Facebook, terus BKB yang paling penting. Usagi juga entah ngapain di sini, ketangkep sama Klings sama Tuskar. Ya emang gak enak juga main support lawan Klings Tuskar gini, udah masih sering banget dibunuh kalau misalkan jalan ke arah ke area yang gak ada wardnya. Udah gak ada tower tier 1 juga di bottom lane Usagi. Nyoba farming dapetin XP mungkin, soalnya gak bisa gerak juga sih the prime, rada susah buat gerak. Apo stay di top lane, gerak bertigaan doang Azura, Usagi sama Kel'Thuzar. Resikonya juga gede. Rusman juga farming jungle, ya dia smoke juga mereka bertigaan, cuman oh langsung di break juga sama Tuskar, nice positioning dari Ryze. Kel'Thuzar smoke-nya break, gagal langsung smoke dari the prime. Usagi juga langsung nge-deward dulu. Bentar lagi habis itu. 146 gold, mayan buat Usagi. Serpong juga langsung di drop, nyoba nge-pressure mid tower di sini the prime. Azura juga masih ada arena. Di belakang juga ada Kel'Thuzar tapi ada Timber Saw. Gak begitu nice buat diincar, Hex dipakai sama Usagi. Udah ada hood juga bakal bikin apa, Vessel? Sementara Apo mati juga di top lane. Ibu nama Klings, 3-man gang, 4-man gang malahan Apo. Hex lagi, deny, gagal di deny. Nice, Usagi dapat tower, tapi harus ngobrolin Apo juga. Ya, spesi buat Rusman. BKB langsung juga soalnya buat Rusman, buat nahan biar nggak kena celup, biar nggak kena kite, snowball segala macem, banyak banget buat nge-kite Rusman spellnya. Azura, Yul sebentar lagi. Timber, di ward sentry. Oh ada kurir ini bang, nggak dibunuh kurirnya. Defense juga dipegang, udah ada hood, arcane boots, vitality booster juga dibeli. Azura Eos, Odi Aghanimnya 500, 1700 gold lagi. Nah ini TP sih mau nggak mau ya mainnya pasif sih mereka. Kayak Apo, ya paling keliaran top lane yang ada webnya. Sebenarnya sih paling enak main playing around Apo aja. Azura, Usagi sama sama Kel'Thuzar coba cover Apo. Sementara Arena Spear masih ngenain Tuskar, tapi ada Odi juga di belakang bisa bantuin pakai Astralnya dan bakal reset dulu sini Azura. Warusman juga langsung dipakai sama Tuskar, dikejar sama Apo, masih ada web lagi di summon, lagi ada Spiderling juga. Ryze-nya bakal mati sementara di sisi lain juga Usagi kayaknya bakal down. Usagi dibakar pake Sunray dan langsung dipakai juga Supernova. Apo sama Azura bisa ngeberesin, ya langsung dihancurin juga Supernova. Sementara Kel'Thuzar juga mati di mid lane, dibunuh sama Timber Saw 2 untuk 2, tapi TP juga berhasil maksa Demon Slayer pakai Supernova ya. Jadi nice trade banget dan space lagi buat Rusman. Gak mungkin juga Demon Slayer bisa fight kalau gak ada Supernova. Soalnya cooldownnya lebih lama banget daripada Arena Mars. Ya farm aja, Rusman udah cuek-cuek. Farming BKB aja. Oh Azura nyoba defend mid tower, ada Odi juga udah nyampe di mid lane. Tinggal 1000 gold buat Aghanim Scepter-nya.
Cuman gak ada yang bisa ngapa-ngapain ini timber juga. Gak ada damage burst. Oh, troll. Tangkap geng dari Klings. Battle Lance juga udah langsung dipakai, tapi Fire Spirit yang jadi masalah dan harus down di sini Rusman. Sama juga di jungle, Usagi ketangkap juga sama Odi. Ultnya juga dipakai sama Odi buat nunggu Usagi. Dan Mitauri juga bakal dihancurin sama Demon Slayer. Tower langsung diambil sama Ode. Ya ini gak ada ward juga sih area sini, bener-bener di ward. Rada susah buat Rusman paling farming area jungle sini, cuman ada Apo. Apo makanin jungle atas, ya jadi bisa dibilang rada greedy juga sih troll sama Broodmother di pick begini sama TP. Kayak Apo udah pasti nguasain jungle atas, otomatis troll farming kalau nggak di sini ya di sini. Dan masalahnya lawan Tuskar Klings juga dua hero mobile, nggak bakalan aman buat Rusman farming jungle. Lane juga sama nggak aman juga, paling aman ya jungle segitiga sama jungle sini. Cuma gak ada Apo, jadi ya keambil juga lahan farmnya. Deso juga udah selesai di Klings, BKB next, makin strong aja nih Klings. Ya paling nunggu Rusman jadi aja sih ini TP sama Azura palingan. Blink mungkin next buat Azura. Apo BKB next, langsung TP out juga dari top lane. Lihat ada Timber sama Odi. Sementara Rusman nyoba nge-push bottom tower. Tier 1 mungkin bisa diambil soalnya ada rame di top lane. Coba ambil bottom tower aja. Ganim udah selesai di OD, tapi sama juga Rusman BKB. Tinggal resepnya 1200. Bottom tower juga bakal hancur, gak di defense sama sekali sama Demon Slayer. Rusman BKB, Apo BKB. Ya mungkin game changingnya di sini sih, BKB di Apo sama trollnya Rusman. Tapi sisi lain Demon Slayer nyoba ngeros langsung. Udah ada Deso juga di darinya sama tag team dari Rush. Bakalan gampang buat bunuh Roshan dan gak mungkin juga di kontes sama The Prime. Oh, ada Spiderling. Mungkin bisa kayak Kogfah atau langsung di kill juga. Siapa? OG ya waktu itu. Bingung siapa yang ngambil Aegis, nungguin Topson datang akhirnya di deny sama Lycan-nya Kogfah. Aegis diambil sama Darly. Kel'Thuzad waktunya kabur dari situ. Apo sama Rusman juga masih farming. Oh, Kel'Thuzad TP ya. Oh, mati ini Kel'Thuzad. Ya, Kel'Thuzad. Dead Thuzad. Kingswell dipake. Siapa yang dapat kill? Darling yang dapat kill. Cepat banget mati langsung dibuat pakai Desolator Right Click dan tower juga sama. Langsung meleleh easy tower lagi buat Demon Slayer. Lanjut tier 2 mungkin. Apo juga masih farming di jungle segitiganya Dire. BKB enggak jadi. Apo. Apa udah selesai? Oh, kurirnya mati. Ini ya, udah respawn lagi. Kurir juga dikurangin. Kalau mati, respawn timer jadi lebih cepat daripada patch kemarin. Sama juga kayak buyback. Buyback juga dikurangin dikit goldnya. Gak semahal patch kemarin. Yasha juga next buat Apo. BKB udah nyampe. Troll juga. Ya, bentar lagi BKB. Mungkin bisa nyoba smoke ntar begitu Rusman sama Apo punya BKB. Azura juga udah doubling, jadi lebih enak lagi inisiasinya. BKB di 2 main core-nya. Ya networknya sih masih imbang juga, jadi ya tergantung Azura aja nih inisiasinya. Kalau dapat inisiasi bagus mungkin, ketahuan ini. Apo stay di situ sementara ada attempt kill juga Usagi. Langsung di burst juga Phoenix mati sementara Azura sama Kel'Thuzad waktunya kabur. Ward juga langsung di ward sama Demon Slayer. Wah, Azura nyoba masuk masih ada Aegis. Troll on the way, tapi di sini juga Supernova langsung di open sama Demon Slayer. Ya nice lagi buat TP. Nge-force Supernova dari sisi Demon Slayer. Tapi Darly masih nyoba nyari pick up-an Rusman. Ada Astral BKB-nya belum nyampe. Oh, udah nyampe BKB-nya. Nyoba fight apa enggak? Rusman langsung putar balik, ada Soul Band juga dipakai kena silence di sini Klings sama Odi bisa dibunuh, tapi ada Aegis Masai. Usagi juga udah respawn di Astral langsung di sini Klings, jadi diselamatin sama Odi. Kena War Masai di sini Rusman, hex lagi dikenain Klings, bakal ada Aegis pecah dan Rusman. Pikirnya enggak begitu bagus buat Azura di kite lagi, sementara di belakang kena shackle juga Klingsnya. Rusman harus mati di tangan Odi, sementara Azura juga sama bakal mati karena ada Timber sudah nyampe juga. Sementara Kel'Thuzad sama Usagi bakal down, tapi ada Apo udah nyampe di team fight dan berhasil di nge-kill Odi juga sih. 3 hero di-kill sama TP sementara Phoenix.
Harus dive masih cooldown, gak ada yang peduli sama Timber Sound sama sekali karena kelewat tanky. Dan masalah physical damage semua dari core-nya TP. Sama-sama harus kehilangan 3 hero masing-masing tim. Ya ini Timber gak bisa diapa-apain sih sama TP. Reactive armor, yang lain pada ya right click physical damage juga. Gak mungkin diincar juga sama TP, cuman udah mendingan juga berhasil ngebunuh Kling sama Odi. Paling ntar masalah kalau misalnya Kling sudah ya BKB. Apo udah ada Yasha, SNY apa Manta? Rusman gimana bang? BKB 500 gold. Masih sangyas gak sih ini? Troll? Apa langsung Aghanim sangyas? Apa Basra bisa langsung? Ya, Timber nyoba diincar. Armornya 18 dan Ius juga dipakai. Ada Odi, kayaknya Rusman bakal harus pakai BKB dan di asal dulu yang kena hex juga di sini. Timber gak begitu nice buat diincar sebenarnya. Apo langsung pakai insatiable hunger-nya juga. Long GGG, harus back dulu. Ini gue biasa ngomong Brute Mother ini, ya biasa ngomongnya ultnya aja, pakai ultnya sekarang harus ngomong insatiable hunger akhir. Rada susah juga. Osangnya tetap buat Rusman next item. Mulai main agresif lagi sini The Prime. Gara-gara Rusman sama Apo udah punya BKB, coba playing around di area webnya Brute Mother juga. Oh, udah punya Sangyas juga. Ah, kok. Ya, main sih status resistance. Dan gak di nerf juga Sangyas. Cuman attack speed kurangin dikit. Tapi yang penting sih, ya itu status resistance sama self after agent, lifesteal amp. Ini dua hero ini bakal jadi masalah juga sih buat Demon Slayer. Begitu masuk late game, Rusman sama Apo. Flame Tower udah dibeli juga startnya sama Timber. Oh, Yus dipakai, ada Arena Spear juga, tapi tanky di sini perlu banyak spell buat membunuh Timber dan di asal juga mau di Sunray juga udah keluar sama Phoenix. Masih ada Supernova di hex lagi, sementara Rusman juga ngincer backline, gak jadi putar balik dulu, coba ngincer Imber Saudo dulu tapi butuh waktu lama dan akhirnya pindah juga. Ada Supernova bisa dihancurin BKB Yus pakai sama Rusman, bisa ngancurin Supernova di sini sementara Azura Spear-nya miss lagi. Arena juga udah pakai, masih ada rebuke, Soban juga dibuka, ult dari Odin, gak ada damage Rusman langsung pakai Battle Trance, coba nge-right click tapi kena stun. 3 hero di situ kena stun semua dan bakal mati juga. Rusman harus down tapi Apo masih full HP, kena shackle juga si Timber. Sebelah Apo nyoba fokus ke Klings dulu, BKB juga dipakai. Apo kena fire speed, rada slow right click kayak Luzard, bakal diincar juga sama Klings. Invis gak ada deteksi dan kayak Luzard harus down. Apo nyoba kabur, Phoenix juga harus down di Aethershock sama Usagi. Tapi masalahnya Timber sama Klings masih bisa ngejar. Apo nyoba ngincar Klings lagi, sementara Usagi langsung nyoba TP out. Gak ada detection kayaknya dari sisi Radian TP. Oh, ada satu di sini kelihatan, cuman susah juga buat ngejar Apo. Kayak mending balik aja Apo. Tuskar udah respawn. Waktunya balik. 4 detik buat Azura. ₹2.500 Apo the real carry. Ini ya, Azura juga jarang main Mars sih, kayaknya gue rasa dia cuman sekali dua kali main mid Mars. Soalnya emang Mars kalau nggak kebiasa main Spear tuh rada susah di taro juga. Soalnya minimal dia harus rebuke dulu, blink, rebuke, baru Spear. Masalahnya kan kecekatan semua ini hero. Kayak Klings, licin juga. Ada Astral Odi juga, kalau misalkan Spear kena juga ya Astral langsung atau nge-snowball save. Cuman sih ya udah kelihatan ini Troll sama Brute bakal jadi masalah buat Demon Slayer late game-nya. Tinggal beli Sangyas Abyssal sih ini Rusman buat ngunci Odi sama Klings. Oh ya, Abyssal juga udah nggak loncat lagi ya. Udah nggak loncat jadi balik ke semula. No longer has blink effect, now a melee ability. Cuman masih nice lockdown-nya buat lawan Odi sama Klings. Oh, Rusman nggak ada Timber, ada Klings juga sama Odi. Oh, Azura bisa dapat spear bagus sama arena yang ngenain. Odi bisa langsung dibersih, tapi ada Phoenix juga langsung pake supernovanya, bisa dihancurin sama TP. Sementara Timber juga dikunci lagi sama Usagi, nggak dibiarin gerak. Darly harus back dulu pake invis-nya.
Sementara Timber langsung difokusin dulu sama TP. Masih ada buyback di Odi kalau mau dipakai. Hex dipakai lagi. Butuh waktu lama buat multi Timber, tapi bakal mati juga sih Timber. Double kill buat Apo. Nice inisiasi lagi dari TP. Azura doing his job. Sementara Tuskar Walrus Punch. Azura belum ada backup-an. Kael'Thuzad baru datang, udah bling out juga Tuskarnya. Falcon Blade dibeli sama bling. BKB next. Dan Tower Tier 2 juga next buat The Prime. Nullifier juga next buat Brute Mother. Troll Sench buat SNY. Sementara Roshan 1 menit 50 detik lagi. Azura BKB next. Dan high ground TP. Oke. Apo nyoba nge-high ground. Supernova sih gak ada, cuman ada Sanity Eclipse doang. Mungkin bisa dapetin satu Setras kayaknya. Ini The Prime ada. Apa enggak, balik dulu. Timber bentar lagi respawn, udah respawn juga Timber. Ya, balik dulu, walaupun ulti mereka ready lagi. Arena ready lagi, Soulband juga sama sama Serpent Ward. Bisa sih sebenarnya tadi dapat satu Setras, ada sama Serpent Ward. Iusagi gak kepake tadi, fight sebelumnya. Dan Nullifier juga udah selesai di Ahpo. Oh, Rusman ngapain di sini? Gak ada teman. Temannya pada di area sini, dia farming di situ aja Rusman. Gak ada ward juga kan di sini? Ya gak ada ward. Dan nyoba nyari pick up-an lagi Demon Slayer. Odi bling hex, clings while bikin Nullifier outpost diambil balik sama Demon Slayer. Sementara Apo Aghanim next. Ngasih sama kan spin web? Ya spin web masih sama. Increase move on speed, remove move on speed limit sama spin web charge-nya ditambahin max count-nya. Ini tier 2, tier 3 kayaknya. Ya standar kayak tim Access, tim-tim AG kalau nggak salah di invite juga. Infinite War, Dreammaker, TP. Patriot sih harusnya di invite juga. Mungkin gara-gara tim baru, TOTO nggak tahu Patriot. Oh, Azura nyoba nge-pick up. Ada Tuskar di sini langsung di arena. Spear ada Usagi juga bisa nge-hack Shackles. Damage-nya bakalan cukup buat Tuskar. Ada Kael'Thuzad juga langsung bantuin. Ngasih damage output dan Azura berhasil dapat last hit. Makin dekat ke BKB. Dan Roshan juga udah respawn. Nice timing buat TP. Waktunya ngeros. Kasih ke siapa? Apo mungkin? Apa Rusman? Kadang Rusman juga suka offside sendiri. Roshan langsung diambil. Aegis Cheese. Oh ya udah ada shard sekarang. Bisa dikasih ke Rusman sih paling enak. Rusman atau enggak Usagi juga mayan. Shackle-nya bisa ngasih 4 Serpent Ward. 4 Ular Kadut. Shard-nya ya dikasih ke Rusman. Ngasih Global Active Rampage. Kalau melee bisa ngasih status resistan 25%, kalau range bisa ngasih 70 attack speed ke temennya semua AOE. Nih, jadi Rusman gua rasa enggak tahu tuh dia. Lagi nyoba dulu. Ini efeknya apa ya, geng? Lama itu cooldown-nya ditip langsung. Rusman enggak tahu, yakin banget gua dia enggak tahu, dia penasaran. Ini efeknya apa ya, geng? Diklik 1 menit cooldown. Man, man. Ini benar kata siapa? Saper ya bilang di podcastnya Dejet. Player Indo tuh selalu minta disuapin, males baca. Ini efeknya apa ya, geng? Dipencet langsung anjir. Double damage untungnya buat TP. Klings masih clearan juga. Nyoba nyari-nyari pick up tapi udah pada regroup semua TP. Tahu lawan Klings. Paladin Sword Spider Leg jatuh juga buat Darly. Quickening Charm juga sama. BKB next buat Odi. Klings Nullifier-nya gak jadi bikin Daedalus langsung. Timber udah ada Eternal Shroud. Bakal bikin BKB juga next item. BKB semua buat Korea Demon Slayer. Smoke langsung dipakai juga sama TP. Nyoba nyari pick up-an tapi udah pada masuk base semua hero-hero Demon Slayer. Didi juga dipegang sama Azura. Mungkin botolnya bisa dikasih ke Rusman. Rampage-nya juga udah ready lagi. Bersol masih jadi frontliner-nya Demon Slayer. Nyoba beresin creep wave pakai
Cakram ya. Buyback gimana? Buyback Demon Slayer, Timber sama Tuskar doang. 700 buat Odi, 1200 buat Klings. Ya, cuma ada susah juga buat nge-high ground lawan tim Demon Slayer. Ada Astral, ada Phoenix Supernova juga. Dan TP juga nggak tahu kondisi buyback Demon Slayer, jadi Rizky abis. Sementara Azura sendirian jauh dari temannya di sini. Bakal ke-pick up sama Darly. Damage-nya udah ada Daedalus. Kenapa nggak ada yang ngikutin? Pada jauhan begini, nggak... Gak bisa jalan sendirian sih kalau lawan Klings begini. Masanya Klingsnya juga jadi. Kalau Klingsnya gak punya item sih oke lah. Ini udah punya Daedalus Deso juga. Ya mungkin gak tahu udah ada Daedalus di Klings. Cuman tetap sakit itu sekalipun ada Bulwark. Dan Bounty bisa diambil dulu sama TP. Clock of Flames juga dipegang sama Mars. BKB masih 400 gold lagi. Habis dagang gak sempat baca. Ya udah gitu malam lagi kan. Usman lagi bikin adonan batagor, bumbu batagor. Tiba-tiba pas keluar nggak sempat baca. Paginya jualan dah. Usman Gleipnir. Gleipnir itu jadi cepet projectile-nya. Gleipnir Atos jadi projectile buat ngerutnya jadi lebih cepet. Gleipnir. Oke. Gak abisal aja Rusman. Abisalnya nice juga. Sekalipun udah gak ada efek blingnya. Timber. Masih bisa timber chain juga. Rada tanky juga Rusman. Dapet root. Tapi langsung di-heals juga. Dan teman-teman juga masih jauh. Cuman ngegertak dikit Rusman. Baru ada Kaltuzar. Sama Usagi doang di belakang. Ya Brute Mother bakal cepet juga sih. Udah punya Aghanim udah selesai. Oh belum. Baru... Oh udah selesai. Aghanim udah selesai juga. Astral lagi, Azura juga on the way ke TKP, BKB-nya juga sama, on the way juga. Cuman gak ada creep wave, save forward gue udah di drop, sementara Kaltuzar mati, dibunuh Tuskar di belakang. Rusman, oh kena hex di sini, oh dia bisa langsung di-burst, ada Nullifier juga, Demon sempet Astral diri sendiri, sementara Supernova juga harus dihancurin. Supernova bakal perfect di sini, arena juga dibuka spear, ngenain Odi, tapi Rusman juga discard, masih ada Aegis untungnya. Hasil battle trans juga, balik lagi di sini HP-nya Rusman, Tuskar nice save. Nah, kayak Snowball yang coba nyelamatin Timber Saw, sementara Phoenix juga kena Shackles, tapi ada dari diselamatin sama Odi di sini. Usagi, Azura masuk lagi, masih ada Spear sama Rebuke, ada Spear ngenain ke Odi, tapi Rusman coba back dulu, udah gak ada Battle Trance, langsung BKB TP out Azura. Rusman juga harus back di sini, karena Apo juga ada TP out, tapi Rusman gak ada teman lagi, dan bakalan down. Jadi kerubutin 4 hero dari Demon Slayer, dan mereka gak dapet Melerax. Cuman harus ngorbanin Aegis sama Rusman Usagi. Ya ini harus di-kill sih si Klingsnya. Nice lagi kite dari Odinya pakai Astral, Snowball save juga dari Tuskar tadi nyelamatin Timber lagi difokusin sama Rusman Troll. Save-nya ada ngeselin juga sih buat TP, mungkin butuh lockdown lagi, makanya abisan sih paling enak sebenarnya buat Brute sama Troll buat nge-lockdown Odi, Tuskar, Klings. Soalnya kalau hero-hero itu nggak di lockdown ya udah enaknya nge-save teman Snowball lah, Odi Astral lah. Aghanim game juga dipegang sama Brute. Mau bikin apa nih ya Apo? Oh, ada arena spear berhasil ngenain Odi di sini, bisa langsung di-kill. Dan Apo berhasil dapat last hit-nya. Langsung nih Apo toxic juga ya, BM Chatwill. Oh, ada yang ketangkap juga, Timber, Tuskar, Kuyoktuzer ketangkap tapi sama juga langsung counter inisiasi di sini The Prime. Rada butuh waktu lama, Spear juga connect, gak ada backupan, mana backupannya di sini Timber Saw mau nolongin apa nggak, Darly juga udah join, Azura kena right click dari Darly, ada Daedalus juga damage-nya sakit, Timbernya masih nggak mati juga, justru malah regen gak ada Sunray, heal dari Phoenix, dan ada Supernova juga, Darly bakal lincer duluan sama Apo, tapi Supernova-nya bakal break, nggak mau ngejar lagi di sini Apo, BKB udah selesai harus back dulu, Rusman baru TP ke tier 2 on the way. Nyoba bantuin teman-temannya tapi fight udah selesai. Sama-sama kehilangan mid laner masing-masing tim. Ya Timber gak bisa diincar. Timber abaikan aja udah. Biarin Usagi suruh ngesakal Timber. Dah incar yang lain. Gak mati ini Timber. 3000 HP Eternal Shroud. Dan Vanguard juga udah di buff kenceng banget. Jadi berapa? 60% chance block. Dari 50% ke 60%. Gak bakal mati itu Timber. Mendingan incer Klings atau gak Odi, diincer lagi sini Timbernya.
Lihat aja damage-nya. 2700, 2500, Insatiable Hunger dipakai, nyoba ngincar Klings, Klings bakal kena stun, bisa di-kill disini, Klings yang gak ada save sama sekali, ada Yules dipakai sama Timber, bentar lagi Snowball bakal datang. Ryze berhasil nge-Warus Punch juga, harus balikkan ini apa, udah Scarlet juga tapi ada Usagi, Shackle keluar langsung di-cancel juga pakai Snowball, tapi Rusman berhasil nge-sign Klings, ada buyback, bentar lagi Odi juga respawn waktunya, back buat The Prime, Rusman masih ada Battle Trance, Rampage-nya mungkin bisa dipakai, gak mau dipakai. Udah reset fight kayaknya, tapi Odi bling langsung pakai TP-nya. TP ke tier 3, Rusman bakal transi pake, nyoba fight, ngincer Ryze dulu tuh. Sekarang di situ tapi Klings, right click-nya sakit banget, Rusman bakalan down. Dari Astral langsung, dan begitu keluar bakal mati. Klings-nya harus difokusin ini TP. Timber nggak bakal mati diincar, sumpah. Cuman buang-buang spell doang kalau ngincer Timber. Sekalipun di depan sih, hirauin aja Timber-nya. Ini apa? Warus Punch, Azura ketangkep, dan ada Klings juga, right quit. Yules cuma nunda kematiannya doang sini Azura. Ya lumayan, nge-force BKB dari Klings. Dan untungnya lagi buat TP, Roshan masih 1 menit 50 detik. Ya sayang banget sih tadi Klings gak mati. Kalau Klings mati mungkin beda cerita, bisa dapat. Ya tunggu, Klings tadi mati kan ya? Ya Klings mati cuma ada buyback. Rada dive juga sih tadi Apo, sampai ke tier 4 sini. Ya susah juga sih emang TP. Nyoba fokusin Klings, tapi ada save, Astral, Snowball, Timber tanky abis, tebel abis, 3 KHP, Eternal Shroud, Vanguard, Essence Ring juga, BKB. Susah. Ya paling harus nunggu Roshan lagi sih TP. Nunggu Roshan baru dapat Rax lagi. Oh mereka dapat satu set Rax juga di mid lane. Susah, dan Aghanim's Blessing bakal dibeli sama Apo buat ngosongin slotnya. Mungkin mau bikin apa, Butterfly mungkin, apa Abyssal. Ini Klings sih makin serem aja damage-nya. Nullifier next. Harus coba fokusin ini Klings. Emang banyak banget yang harus difokusin, kayak Supernova lah. Ntar ada Odi save, Snowball save. Holy Fire, Odi beli Orchid juga Apo. Bloodthorn mungkin bakal diselesain. Aghanim's Blessing juga udah dibeli. Nama Apo. Ya udah deh jat itu. Om salam. Oh Predator kali libur ya. Besok hari finalnya. Kemarin ada Yudi Dejat anjir, selasa nonton di TV iLiga game. Basar juga udah selesai, ya Abyssal next buat Rusman kemungkinan besar, dan Roshan juga udah respawn, web juga langsung ditaruh sama Broodmother. Dan yang jadi masalah lagi ya Phoenix sih, Holy Locket and this Sunray healnya tuh jadi gede banget, ada Amplify dari Holy Blessings, Amplify heal 35%. Regen aura juga makin tanky aja, makanya nggak mungkin mati Timber so. Apo di depan ada Timber juga di situ. Oh, Warus Punch langsung cer saman. Usagi langsung di delete 1300 crit, sementara di belakang juga sama Azura. Open fight ngincer Fix tapi Supernova ya berhasil di drop. Apo harus fokus ke Supernova dulu di sini dan berhasil dihancurin, no buyback juga, dan Klings kelihatan banget sih ada game juga di Apo, sementara Rusman nyoba fight berhasil bunuh Odi. Dan Klings game-nya drop di situ dari Phoenix tadi, bisa di-kill mungkin Klings-nya, sementara Timber berhasil di snowball save lagi. Fokus ke Klings-nya di sini harusnya Rusman, nyoba ngincer Timber-nya nggak begitu worth it karena Darly bakal ngebunuh Apo dengan right click-nya. Masih bisa kabur dulu sini Apo, Rusman akhirnya fokus ke Klings tapi nggak ada true sight lagi karena jam-nya ada di Apo, dan ganti dulu ke Tusker yang lebih enteng dan berhasil di-kill, game drop lagi. Dan bisa free Rosh buat The Prime, kalau mereka tahu nggak ada buyback di Timber sama Odi mungkin bisa dapat satu set Rax juga. Nice inisiasi dari Apo sama Azura, langsung ngincer Klings-nya. Walaupun tadi spear-nya miss, tapi sedikit nguntungin juga karena Phoenix-nya gua rasa panik juga, dia langsung neken Supernova, nggak sempat Sunray. Langsung dihancurin juga sama Apo sama Azura, nggak sempat Fire Spirit, nggak sempat Sunray. Dan Refresher juga dikasih ke Shaman sih. Refresher sama Cheese dipegang sama Brood, Aegis ada di Troll. Shard-nya dikasih ke Grimstroke. Iya. Apa Shaman? Dua-duanya udah punya shard juga nih, Kel'Thuzad sama Usagi.
Ya, Usagi dikasih refresher, bisa dapat satu Setrax di top. Di sini The Prime ada dua Seraphon Ward. Rusman juga ada Aegis, sudah selesai juga Mjolnirnya. Buzzer juga sama. Fortify dipakai tapi udah respawn semua kecuali Timber 15 detik lagi buat Dyer. Buyback juga nggak ready semua, jadi team fight terakhir kemungkinan besar buat Demon Slayer. Kalau misalnya kalah team fight next bakalan GG kayaknya. Azura juga ready lagi buat loncat BKB dan langsung masuk di sini. Terus kan langsung loncat Ruswan, nggak sempat ngeluarin spell, langsung di kill. Sementara Azura dapat arena spear lagi, bisa ngebunuh Odi di sini kalau spearnya perfect spearnya. Miss, gak ada Minotaur Horn juga di sisi Odi. Sementara bisa right click juga sini Darling, gak ada yang ngincer. Timber lagi-lagi difokusin sama The Prime di depan bahas soal di sini Timbernya. Langsung coba difokusin juga Battle Trance juga dipakai sama Ruswan dan bakal mati di sini Timber. Babek juga nggak ready, sementara Apo berhasil di Astral tapi nggak ada damage output ya dari Demon Slayer. Timber juga udah mati. Eta GG katanya Apo. Mereka masih ada Supernova, 85 detik buat Timber dan Apo langsung fokus nyoba Tier 4. Usagi dapat Cycle dan Sunray juga dapat Supernova, bakal difokusin tapi ada ult. Apo bakal dying di sini, dibunuh sama dari right click. Rusman sendirian bakal di right click sama Dari. Damage-nya sakit udah dari Klings. Azura nyoba bantuin pakai Spear di Astral juga di sini. Rusman masih bisa Battle Trance, berhasil ngebunuh tim Tuskar tapi langsung buyback juga. Azura rebuke dilempar tapi Darling ngeberesin backline-nya. Kel'Thuzar berhasil dikir. Rusman juga bakal sama, harus down triple kill buat Dari, bakalan Ultra Azura. Last man standing nyoba kabur tapi nggak bisa dan Odi berhasil dapat kill dan dapat mega creep dan masih ada buyback juga. Lagi-lagi Klings damage-nya sakit banget, udah ada MKB juga. Itu bahagia banget itu Darli, free hit kayak gitu. Right click, piu 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 piu, nggak ada yang gangguin. Damage deres banget. Dis hex buat Odi, next item ada Didi lagi nih. Please jangan lihat Klings. Oh, ngelihat dia. Oh, Ward. Ya, langsung diambil double damage-nya, serasa bawa rapier. Oh, Rusman mau beli apa? Abyssal Blade. Oh, please jangan mati kurirnya. Abyssal-nya coba dibeli. Vanguard-nya bisa dibeli sih ini, cuman dia mau nge-save buat buyback dulu. Oh, Usagi, bye-bye Usagi. Jepret, 3 hit, 1600 crit. Ngapain anda sendirian nyoba ke high ground? Leveler juga diambil sama Klings. Debuff juga, oh nggak salah leveler. Ya, grand 5 armor sama attack speed reduce jadi 50. Ya, yang penting sih bonus building damage-nya 25%. Untungnya juga mega creep jadi rada santai, tapi kita kenal TP. Takutnya skill pasifnya tiba-tiba nyala kenceng di late game, apalagi udah unggul mega creep. Ini 2 kanit world lead doang ini. Demon Slayer 41 kill, TP 28 kill doang. Tapi udah dapat mega creep. Ya, rapier mungkin. Ya, tapi rapier juga jadi nggak worth it sih dia. Udah nggak ada. Terus naiknya udah enggak ada, cuma damage-nya sih masih sakit juga, di buff 50 damage. 350. Cuman enggak ada rapier juga Darli udah sakit banget sih dia damage-nya. Enggak butuh rapier banget. Ya, TP mungkin main aman lagi, nunggu Ross lagi. Ini udah Ross keberapa ini? Ketiga apa keempat? Kayaknya sih ketiga. Apo bikin apaan lagi? Orchid, Assault, Kuiras, next buat Apo, Rusman, Abyssal. Ya kurirnya mati beneran akhirnya. Ditaruh di Secret Shop. 2 menit nunggu resepnya ada di kurir tadi. Azura, Trickster Clock dipegang. Masih mau bikin Assault, Kuiras juga dia. Ya smoke langsung. Rada risky sih ini sebenarnya. Mereka nggak mau nunggu Ross dulu. Oh, Timber bisa di pick up, rada jauh juga dari temen, langsung di hack juga. Dan Nullifier juga langsung dipakai. Shackle juga keluar, ada Sunray. Sementara di belakang ada Azura juga langsung open. Kena di sini Phoenix bisa langsung di burst. Supernova nggak bakalan ada, sementara Apo yang nyoba fokusin Timber lagi. Ada Astral juga dipakai ngenain 2 hero. Dan Phoenix Supernova berhasil dibuka. Rusman nyoba fokus tapi harus mati di sini. Rusman gak sempet Battle Trance dia, Rusman. Oh, Apo waktunya reset. Makanya gue bilang resikonya tinggi banget mereka kalau nyoba nge-smoke tanpa adanya Aegis. Dan Kel'Thuzar bakal ke pick up. Oke,
TP. Skill pasifnya nyala. Nice save juga dari Odi, ngasral tadi Phoenix yang kena spear. Supernova jadi berhasil di drop juga. Usman gak sempat mencet battle trance-nya dia. Gak kepencet. Udah panik aja kayaknya tadi Usman. Team fight-nya bener-bener chaos juga. Oh, udah bagus banget itu Azura open fight-nya. Arena buka open vision di belakang. Phoenix kena spear. Cuman gak ada yang fokusin Phoenix ya. Sampai Odin nge-astral juga. Oh, udah ada Andis juga di Phoenix. Battle... Oke. Tuskar Battle Fury. Spider Legs juga dipegang. Ini sih ngeri juga. TP. Ya minimal Roshan lah. Baru nyoba smoke gitu. Mereka kan gak respect banget sekalipun punya Mega Creep. Tetap gold swingnya juga gede di late game karena comeback mekanismenya juga di buff kalau nggak salah kemarin patch baru. Assist jadi dapat gold, dinaikin percentage-nya. Assist dari gold, gold dari assist. Jadi comeback mekanismenya di buff juga sama Ice Frog. Abyssal Bait buat Broodmother, next item troll abyssalnya bisa dibeli cuman gak ada buyback. Kalau beli abyssal di sini Rusman minimal yang nunggu ya dibeli beneran, gak punya buyback. Eh punya, gak punya, 700 gold. Roshan respawn timer juga baru kelihatan 40 detik lagi. Azura, Assault Kuiras, Rusman udah ada abyssal, 6 slot. Klings bikin apaan lagi? Gak ada perubahan item, 5800 gold. Dia gak mau beli Aghanim. Burning Army kayaknya mayan juga itu. Buat ngebunuh support di belakang cepet banget. Nunggu Roshan aja mungkin. Soalnya chance Demon Slayer ya ntar nih, Roshan teamfight. Roshan teamfight, TP belum ada Aegis. Nyoba kontes aja. Cuman yang jadi masalah paling Mega Creep nih. Satu harus ada yang defense. Ya, kali ini TP nyoba nunggu Roshan dulu. Dan 1 menit 25 detik buat Roshan respawn. BKB next buat Shaman. Andis sebenarnya enak juga sih Andis buat support. Usagi Kel'Thuzad gini biar nggak langsung pecah kena crit-nya Klings. Bisa 2002k crit. Ya ini masih 0-0 game pertama. Masih game pertama, 47 menit. 45 kill di Demon Slayer. Kelihatannya kayak Demon Slayer yang mimpin padahal justru TP ini. Tapi sebenarnya Demon Slayer juga masih ada chance gede juga buat win dan nyoba smoke lagi di sini. Roshan bentar lagi, TP enggak sabaran banget anjir. Ini mereka kalau team fight bisa kehilangan Rosh, terpaksa harus pakai bebek. Kontes Rosh kalau misalnya kalah di Roshan pit bisa GG mereka. Ini risky move banget dari TP. Ward udah ditaruh juga, dapetin vision. Rusman langsung masuk ngincer Odinya di sini, tapi ada arena juga di open. Solve out juga bisa make egg-nya langsung dibuka juga di sini, dapat 2 spear di sini ngenain Klings juga, tapi Klingsnya enggak ada yang fokusin. Supernova berhasil hancur, enggak ada buyback. Ult juga dipakai sama Odi tapi ada BKB untungnya. Sebentar Rusman mati di depan, no buyback, gagal dia beli abyssal dari Apo, nyoba ngeret, dapetin tier 4 tapi kena astral dari Odi, bisa di pick up di sini. Apo kena hex juga. Oh no, TP. Apo juga. Oke, okay, GG TP. Kenapa gak mau nunggu Roshan sih mereka? Sumpah gak ngerti gue. Ya ini yang gue bilang, kalau misalkan mereka mati, next Rosh bakal diambil sama Demon Slayer. Dan kalau ada buyback, mereka terpaksa harus buyback kontes Roshan fight. Kalau misalkan kalah di Roshan fight, ya bisa GG. Gak sabaran banget. Gak sabaran banget. Mereka harusnya naro ward aja, naro ward sini, amanin area Roshan, pastiin mereka dapet Rosh. Next Roshan respawn, Azura awas bisa kena. Iya, Azura kayak bakal kena pick up juga, buyback juga. Oh, ready di Azura buybacknya. Tapi tetap bounty jatuh ke tangan Demon lagi, Demon Slayer. Dan Roshan bakal diambil sama Demon Slayer. Gak sabaran banget TP, sumpah. Dan Roshan jatuh ke tangan Demon Slayer. Dan seketika langsung advantage di Demon Slayer. Walaupun mereka bisa comeback Mega Creep ini, Mega Creep comeback dari Demon Slayer. Soalnya tower udah gak masalah buat Klings. Dia punya leveler, right click damage juga yang gak ngotak juga.
Tower masih meleleh di rank ranking sama Darly. Paling mereka harus cek-cekin base aja, karena ada satu dua hero yang bisa ngerat, satu dan dua Brute Mother. Cuma nggak ada travel boots juga sih Brute Mother. Ya, tower tier 2 hancur. Kenapa nggak mau nunggu Roshan ya TP? Siapa yang nge-call nyoba nyuruh smoke? Istilahnya mereka nunggu pun nggak masalah. Mereka bisa farming sambil nunggu Roshan, ambil vision di area Roshan. Siapa yang nge-call gitu buat nge-smoke, nyoba masuk base? Nggak ada Aegis. Rusman sampai diving ke sini juga anjir. Habis Soul Blade udah selesai di Apo, tapi tetap masih no buyback buat dua main core TP. Apo 1900 gold, Troll 1400, next team fight kalau kalah. GG sih kayaknya kalau Apo sama Rusman gak punya buyback. Rusman Mjolnir Abyssal. Next itemnya belum jelas. Paling ya save buat buyback aja sih. Buyback dua paling penting. Aegis dikasih ke Odi. Refresher juga. 2 Hex, 2 BKB, 4 Astral Charge, Phoenix, Handis, Ghost Setter, dan Teleskop juga. Tuskar tinggal beli Deso aja nih sama Daedalus Tuskarnya. Ya sekarang bingung lagi TP, mau ngapain? Harus nunggu Aegis run out udah. Nunggu Aegis expired, baru mereka bisa smoke. Gak mungkin banget mereka teamfight. Dan gila, Phoenix 3 KHP plus Iron Disc, ada Holy Locket. Tuskar 3 KHP, Timber gak usah ditanya. Odin 4, hampir 4K. Ya ini sih susah banget buat TP. Mereka harus nunggu Demon Slayer takabur juga. Team fight 5 lawan 5 gak yakin menang gue TP. Thank you semua. Supernova banyak banget yang harus difokusin. Mereka harus nunggu Demon Slayer blunder. Team fight 5 lawan 5 chance-nya kecil banget buat TP menang. Harus ada yang offside. Dan kalau ada yang offside juga save-nya juga banyak sih di Demon Slayer. Sunray healing regen-nya juga sama, heal amplify dari Holy Locket. Rice juga megang cheese. Apo buyback masih 1400, 60 gold lagi buat Rusman. Atau enggak, ya mungkin mereka nyoba langsung fokusin objektif sih. Kayak lempar refresher udah enggak ada ya. Refresher udah enggak ada. Ya paling Serpent Ward lempar di sini. Coba ngerat, nunggu kayak coba paksa Fortify dipakai sama Demon Slayer. Begitu Fortify dipakai, nyoba reset. Enggak mungkin reset juga sih. Pokoknya coba ngebait ini Fortify aja. Serpent Ward-nya juga tadi, Refresher udah kepake juga. Refresher masih ada gak sih? Udah kepake semua cheese, Refresher. All Clings, nyoba nyari korban selanjutnya. Udah ada Bloodthorn juga. Travel juga dari Biama Darly. Ya Travel mungkin Brute Mother harus beli juga sih kayaknya. Apo? Soalnya kayaknya chance mereka buat bukan buat comeback sih, buat menang ngerat. Soalnya sisa tier 4 doang. Kalau misalkan ini bisa ke force fortify, mereka bisa ngerat banget ini TP. Usagi beli travel. Apo juga beli travel. Apalagi udah mega creep juga dan langsung di Warroach punch di sini. Usagi langsung di burst juga sama kayak Azura, harus pakai BKB nullifier kena dan harus down juga double kill buat Darly. Dan waktunya balik lagi buat TP. Aegis bentar lagi habis, 30 detik lagi. Tapi masih ada refresher juga di OD. Darly 9k gold dikantongin. Gak tau mau beli apaan lagi. Rapier gak butuh juga, damage-nya udah sakit banget. Dan langsung mid, nyoba dapetin Rax di mid lane. Klings, ya Apo gak mau bikin travel dia. Oh kena hex Apo. Azura disconnect. Apo gak ada buyback ini kalau mati. Tuskar juga on the way. Ya coba ngerat aja sih ini TP.
mereka team fight 5 lawan 5 kayak bakalan susah. Nyoba split Demon Slayer aja kayak TP ke top lane, coba ngerat. Cuman masalahnya nggak ada yang punya travel sih. Usagi nggak punya, apa nggak punya. Ini udah panik banget, udah keringetan abis. Rusman udah pegang kepala aja dia. Ya blunder tadi sih, nyoba smoke 2 kali. Smoke 2 kali, kalah team fight 2 kali, Aegis jatuh ke tangan Demon Slayer. Langsung 25k net worth lead juga. Apa nih Azura? Aduh. DC, DC. Genset mati. Ini ada pelanggan kayak Rusman. Ada yang mesen Batagor. Azura disuruh ke bawah dulu. Hampir 1 jam, bentar lagi tier 5. Ada Usion Escape juga di Dire, gak ada yang ngambil. Teleskop, Flicker, ya bentar lagi tier 5 ini. Kayaknya bakalan 60 menit sih ini kalau misalkan Demon Slayer nggak bisa nge-push. Soalnya ada Mega Creep juga. Ya paling harapan terakhir TP ya ini, 45 dipakai. Kalau 45 bisa kepake 5 menit cooldown, mereka bisa nyoba all in smoke masuk ke base-nya Demon Slayer, coba ya fokus objektif aja. Soalnya kayak damage-nya Apo sama Rusman kayak sakit juga sih main buat ngancurin building plus serpent ward juga kan. Usagi juga DC. Cuman ya tetap sih Klings damage-nya juga sakit. Ini halberd kayaknya worth it juga ini buat dibeli. Ada yang mau beli, ada yang punya halberd enggak? Enggak ada yang punya halberd. Ini halberd kayaknya worth it juga buat Klings. Sakit bener damage right click-nya. Ini ya, tier 5 juga ada Balista. Atau enggak kayak Book of the Dead, masih ada enggak sih? Book of the Dead kayaknya di buff deh. Tadi gua ngecek. Ya Book of the Dead masih ada. Cooldownnya reduce jadi 8. Eh Book of Shadow sih ini, bukan Book of the Dead. Oh, ini Book of the Dead. Cooldown reduce 90 ke 80, unit damage increase. Necrobook di Dead Book of the Dead masih ada. Eh tier 5 juga sih. Seer Stone, Force Boot, Ex Machina. Azura kemana ini? Ya TP kalau nggak salah main juga abis ini, ada game lagi mereka. Jam berapa sih? Di One Stop. Oh lawan DG jam... jam 3.45. Oh bakal ketunda sih ini. Apa The Prime disuruh milih salah satu? Soalnya ini playoff juga. One Summerdog, Summerdog League lawan DG, tim Malaysia. Udah di playoff juga nih masalahnya. Summer Dog League. Mau nunggu gak nih tim DG? Soalnya baru game pertama anjir. Di jadwalnya main jam 3. 3.45. 15.45. Ini baru game 1 anjir, best of 3. Apa ini Azura internetnya? Yang lain fine-fine aja. 1 GH kan, 1 diskon harusnya sama juga yang lain. Makan Batagor Rusman jadi sakit perut. Mas Upi penyimpanan PC-nya penuh, jadi Dota sering lag-lag. Aduh, nyimpan apa Mas Upi sampai penuh.
Ya, lagi mules mungkin Mas Upi gara-gara makan Batagornya Rusman. Kebelet. Restart PC, lagging. Kel2z 010 21 kling cuma mati 2 kali anjir, 54 menit. Kelihatan banget gak difokusin. 2 dead doang, Apo juga 4 dead. Usagi lagi 2-14. Paladin Sword, Swift Blink kalau nggak salah kena nerf juga. Iya, no longer ignores movement speed limit. Swift Blink, Blink Dagger, Eagle Song. Incer Kling saya dah udah TP, Incer Kling sebisa mungkin. Cuman emang kalau udah team fight chaos banget sih lawan Demon Slayer, kayak ada Supernova lah. Kling harus difokusin, save save segala macem, bingung fokus yang mana. Azura lama amat ini. Restart PC. Ya nggak ada yang beli Halbert juga soalnya. Halbert soalnya nice juga buat lawan Klings. Nggak ada yang bikin Halbert Hex buat Kel2zard. Aghanim sih harusnya. Masih sama kan Dark Portrait. Aghanim nice ini buat Grimmsnarl. Tadi nggak dikasih ke Grimmsnarl ya Aghanimnya. Aghanim's Blessing. Apa sih beli sendiri? Oh tadi bawa baru Roshan ketiga ya, Aghanimnya diambil sama Demon Slayer. Iya, Dark Portrait nice juga itu. Buat lawan Klings, ngambil ilusinya Klings, damage-nya juga sakit banget. Iya, Dark Portrait sih. Nice. Creates Ink Illusion target enemy hero. Has bonus movement speed sama attack damage juga. Ya, Halbert sama Dark Portrait mungkin cuman right click-nya sih gimana. Pasti bakal di burst juga sih Kel2zard. How long? Oh, tim China udah gak sabar. Suruh Ahpo micro dah. Udah micro anak-anaknya, gak micro Azura juga. Tunggu Kel2zard mainin Mars aja. Otak sih dikasih Aghanim's Blessing juga. Horus Kick, Battle Fury, posisi 4 Taskar. Network-nya lebih tinggi daripada Azura anjir. Taskar 17 17.000 doang Azura. Coming. Oh udah, let's go. Gak pake SSD kayaknya restart PC-nya, makanya lama. Go. Apo, apakah selamat? Masih, BKB sampai di force, saking takutnya. BKB sampai di pop. Iya, BKB juga udah berubah durasinya. Gak 10, 98, 76, 5, 98, 76, dan Aegis udah expired. Reclaim tapi masih ada Refresher Shard juga di OD. Jadi ada 2 Hex, 2 BKB, 2 4 staff ya, 2 spell juga, 2 kali spell, dan udah ada buyback di Rusman kecuali Apo doang yang punya buyback. Satu team fight terakhir kayaknya TP kalah, kayaknya GG. Apalagi kalau misalnya nggak bunuh Klings, minimal Klingsnya mati biar nggak ada yang bisa nge-push juga Demon Slayer. Ya Tuskar juga sakit sih ya, right clicknya sama Odi. Iya, meleleh semua di sini, melee barak sama towernya langsung diberesin sama Darley plus leveler pula. Udah ada talannya juga, Searing Arrow multi shot. Rusman Swift Blink, tapi kayaknya bakalan save buat buyback. Apo juga udah ready lagi buybacknya. Coba nyari juga, Rusman. Rusman langsung di fish punch. Ada Odi juga langsung dihabis lagi, tapi kena hex di sini. Rusman harus mencari battle trans sama BKB, dan langsung di side Eclipse juga battle trans harus dipakai. Langsung dua-dua dipakai, tapi Rusman sempat ngomongin battle trans tapi right click dari Darley.
bakalan cukup kayak buat ngebunuh Rusman. Masih belum mati juga sini Rusman, di cheese sampai dipakai tapi right click dari Darling gak ada obat dan harus dalam sementara. Phoenix juga ketangkap di sisi lain tapi gak worth it threatnya. Dan kalau tim fight gak ada Rusman kayaknya buyback, mungkin Rusman bisa typical outpost juga. Man buyback man, yang langsung buyback dia, spear juga keluar. Odi kecang, kayak nyangkut di situ kena spear tapi Darlingnya gak ada yang fokusin apa. Klingsnya free hit, sementara Odi bakal lincer dulu. Azura BKB juga dipakai dan nyoba ngejar Klings. Usagi tapi gak ada detection, gak ada yang punya detection sama sekali. Rusman juga udah buyback, Tuskar juga buyback. Sementara Odi juga selamat, berhasil TP out. Dan ya ini mulai bingung lagi TP. Rusman udah pakai buyback, next team fight kalau mati lagi otomatis gak ada. Oh, Abyssal ngenain Timber, masih ada spear juga dari Azura. Apo juga langsung fokus ngenain Timber, damage bakalan cukup, gak ada backup-an juga. Timber chain ya kekejar, apa bisa kabur di sini, kena Abyssal tapi ada Lotus Orb. Odi juga kena Hex di Ius, ada Azura juga, spearnya miss dari Azura, ada Sakal untuk Deus tapi ada heal juga dari Sunray. Supernova juga bakal di pop sama Phoenix, gak jadi di pop. Gak mau di pop Apo, bisa mungkin incer fortify towernya di situ. Sementara Supernova masih di drop juga dari, masih free ride kalau di buyback langsung juga di sini. Kena Astral juga sini Apo, harus nyoba kabur. Hex juga kena, ada Warp Sponge lagi bakal down di sini kayak Apo. Buyback ready di Apo, fortify nggak kepake sayangnya dari Demon Slayer. Kalau bisa maksa fortify kepake ini big banget buat TP. Mereka bisa ngerat pakai Serpent Ward next. Serpent Ward-nya ready, sementara Roshan 8 detik buat kelihatan respawn timernya. Oh, Klings udah ada travel 2 juga. Roshan cepet juga 7 detik. Apa harus buyback sih ini? Soalnya sekarang Kurir juga gak dapat vision di Roshan Pit, jadi harus... Iya, usahin ngeliat lengkap, paket lengkap, Aegis Jis, refresh sama Aghanim. Dan kurirnya Azura juga, kurirnya Timber juga masih di-kill sama Azura. Darli disini ada Azura, tapi Azura juga sekarat kena damage dan Warus Man juga dipakai. Buyback ready, tapi harus dipakai ini. Kalau jatuh ke tangan Demon Slayer lagi sih, GG kayaknya. Apo juga langsung buyback. Tapi nggak boleh kalah team fight juga di sini, harus hati-hati. Rusman bakal di pick up, silence keluar juga ada BKB. Battle Rush harus dipakai tapi kena wall. Rusman bisa di kick lagi tapi ada Battle Rush. Ada spear juga kena Darli. Darli bisa mati pada Astral dari Odi, nyelamatin Klings. Masih bisa diselamatin sini Klings tapi ada Hex dari Usagi, bisa disakal lagi mungkin tapi Rusman kena Hex juga. Ada Usagi bantuin tapi langsung di right sama Darli. Mana damage-nya Apo, kena wall Rusman lagi dari Tuskar. Dari free right click lagi Azura bakal dieback, kena right click dari Darli dan no buyback lagi. Nice save dari Odi nyelamatin Darli di situ. Dan Aegis bakal jatuh ke tangan Demon Slayer. Lengkap juga refresh sama Aghanim. Sementara 100 detik buat Azura. Aegis dikasih ke Odi lagi. Ya susah banget sih ini emang ngebunuh Klingsnya. Save mulu, di save. Swift Blink juga dibeli sama Rusman. Ya udah gak ada buyback juga, all in. Beli item langsung. Apo tipik outpost, nyoba ngincer Tuskar di sini Rusman. Moonshot juga sampai dibeli sama Tuskar. Tuskar damage-nya lumayan juga ini. Battle Fury Tuskar. Apo bisa kena snowball dia, langsung dikejar pakai snowball. Ada Blink juga, ada Sunray juga dari samping dari Phoenix. Untungnya movement speednya udah ada Aghanim, jadi ngebut abis. Ya udah nih, sabar lagi udah. Sabar lagi, retreat lagi, delay lagi. Bentar lagi juga tier 5 neutral item. Iron Disc juga dibeli sama Audi. Ini gak ada yang mau beli Iron Disc apa supportnya? Refresher dibeli sama Shaman. Travel mungkin next buat Shaman, coba ngerat. Cuman Apo juga gak beli travel sih. Kayaknya Minotaur Horn dipakai sama Shaman. Kayaknya coba rat aja sih ini, Serpent Ward taro 2 sini. Cuman ini fortify sih, dari tadi gak kebait fortify Demon Slayer. Ada yang misclick kayak gitu fortify-nya. 5 menit cooldown. Ya masalahnya tadi juga TP kayak di mereka blunder smoke tadi.
ngincarnya tuh team fight, nggak ngincar objektif. Mereka nggak nyoba lempar Seven Ward langsung di sini kayak pas tadi smoke ngumpet di sini, ngincarnya team fight, nggak nyoba ngincar objektif. Istilahnya coba bait Fortify-nya Demon Slayer juga. Soalnya mereka kalau team fight 5-5 udah nggak mungkin menang sih. Asli nggak mungkin menang. Support support lebih strong di Demon Slayer, udah lihat game gini. Core-nya juga sama. Usagi kayak nggak punya defensive item, nggak punya Ion Disk. Sama juga kayak Kel'Thuzad. Hex dibeli, cuman gua nggak yakin bisa dapat nguarin spell-nya. Kalau nggak kena burst duluan dari Kling's split split shot-nya, multi shot Searing Arrows. Udah ada Moon Shard juga dibeli 11.000 dan dapat Stygian Desolator juga 60 damage more damage buat Kling's sama Greater Corruption. Attack nge-reduce target armor 10 armor. 7 detik durasi. Aghanim juga dibeli sama Timber, makin enak lagi buat ngeberesin Creep Wave. Second Cakram. Ada Book of Shadows juga, bikin bisa hilang tapi jadi kena mute silence juga sama disarm. Apalagi Halberd dibeli sama Timber. Seer Stone ada di OD, ngasih efek True Sight. Cast Range juga, Vision Bonus, aktifnya nge-refill 800 area of the map 6 detik. Now Grants True Sight juga udah di buff. Kling's Stygian Desolator, Mars masih Trickster Clock. Book of Shadows juga ada di Kel'Thuzad. Nice, dapat Apex buat Mother, ngasih 75 plus primary attributes. Tusman megang Attack of Titan. Jadi Colossal Titan. Belum tambah BKB ntar, makin gede aja. 40 STR, movement speed 60% model scale. Can pat on over any terrain, free pathing 100% of your strain, deal 100% of your STR per second to unit you are standing on top of. Nyoba keluar dari base di sini Demon Slayer, smoke dipake. Blood Mother sama Usagi bisa di pick up, langsung di hack juga di sini Usagi. Enggak bakal keluar separ-separ sementara Apo, nyoba fokus ke Odi, bakal difokusin sama Kling's balik di sini, harus back dulu Apo. Arena juga di open sama BKB dari Apo sama Azura. Azura bakal masih sama juga Apo, udah ada Aghanim ternyata di Kling's. Dapat dari Roshan Azura TP. Ada Astral sayangnya, sementara Rusman nyoba kabur pakai Giant Sling, free puffing sementara Kel'Thuzad juga dikejar sama Timber. Azura harus down dan no buyback. GG kayaknya bakal diketik sama The Prime. Nice smoke dari sisi Demon Slayer. Dan bakal cepet juga ini Darly ngancurin. Udah ada Domi 2 dibeli. Dominator 2 bisa ngambil neutral ancient. Rusman masih main di area musuh. Abyssal ready juga tapi nggak bisa loncat gara-gara udah di nerf. Ada Kling's juga, TP ke base, Rusman kayaknya harus pakai Battle Trance yang langsung dipakai juga Rampage. Skill dari Shard-nya, tapi sendirian juga. Nyoba nge-delay push-nya Demon Slayer biar mereka nggak bisa datang ke base. Nyoba nge-bait Kling's balik ke base, udah nice banget buat Rusman. Cuman ada Travel juga, Travel 2 di Kling's, 40 detik buat Azura, 50 detik buat Ahpo. Refresher juga masih ada dan ya tower bakalan meleleh lagi di right click. Fortify juga terpaksa harus dipakai. Gak ada creep wave juga yang datang ke area base Demon Slayer, sementara Rusman coba loncat ke Rise, cuman masih bisa BKB juga dan langsung fokusin tower lagi. Ada creep wave, Timber juga langsung travel. Siapa mau juga langsung di drop sama Usagi 15 detik buat Azura, sementara Rusman langsung kena hex, gak bisa ngeluarin apa-apaan, langsung difokusin juga sama Timber Slayer. Sementara Odi ngincer Usagi dan bakal down juga Rusman. Battle Trance dipakai tapi Ancient harus down dan GG Demon Slayer ngambil game pertama. Bisa dibilang TP sih yang blunder dua kali sebelum Roshan respawn. Mereka nyoba maksa team fight, akhirnya kalah. Gak punya buyback, Roshan diambil ya itu. Pasti grabnya juga ya, grabnya tetap di ini sih Demon Slayer. Cuma tadi ya pas blunder itu tadi mereka nggak mau nunggu Roshan, nggak tahu kenapa siapa yang nge-call gue nggak tahu. Malah nyoba smoke masuk ke base musuh nyari team fight, mereka nggak fokusin ke tower. Soalnya pas di smoke smoke terakhir sebelum mereka blunder itu
mereka fokusinnya ke team fight, nggak ngincer objektif, dan kayaknya udah sisa satu tower doang, tower tier 4 apa 2 sisa. Bisa itu maksa fortify taruh seven ward. Ya cuman emang late game kadang ya itu, kalau tim nggak pengalaman di late game ya yang ngecok-ngecok blunder-blunder kayak gitu. Kalau tim pro sih udah pasti nunggu tim tier atas sih udah pasti nunggu Roshan dulu. Sekalipun mega creep mereka lawan Klings yang ya jadi banget, udah pasti nunggu Rosh dulu. Gak mungkin mereka ngambil resiko nge-smoke, padahal tim musuh, hero-hero musuh lebih jauh lebih strong di late game. Ya tapi paling blunder gitu doang sih, dua kali di situ sebelum harusnya nunggu Rosh aja mereka nyoba smoke. Ya udah akhirnya balik arah ke Demon Slayer. Ya next ada ya ini tabrakan ini. Kayaknya bakalan ada satu game yang di cancel sama The Prime. Soalnya ada game juga lawan DG. Ini soalnya best of 3 sih inget gue. WCAA. WCAA itu ya best of 3. Tabrakan sama DG. Dan masa ini udah playoff juga. 2-10, lobbynya juga gak ada. Oh udah masuk lagi Rusman. Oh berarti nunggu dong itu. Udah masuk lagi, delay 15 menit dong ini, anjir lama juga. Si anjing Rusman apa nongkrong di sini coba, dia malah nge-spoiler. Udah tahu delay 15 menit dia nge-spoiler anjir. Enggak tahu deh delay berapa menit ini. Lanjut game 2 dul dasar. Gak ngecek chat juga gua. Ya paling sih ya itu decision making ya di late game TP harus dibenerin. Mereka kadang ya itu napsuan banget kayaknya. Napsuan banget nyoba nyari pick up akhirnya malah blunder. Takabur. Orang mah nonton aja gitu, nggak usah ngekomen, dia ngekomen juga dasar. Rasmen. Ya sebenarnya harus ya kayak gitu, replay analisis, kayak lihat game sebelumnya apa yang harus bisa diperbaiki. The Prime sebenarnya mereka mainnya udah bagus, kayak kemarin lawan Lilgan owning juga. Cuman itu kadang decision makingnya kayak pas di open qualifier Rusman tiba-tiba nge-high ground di jungle segitiga sih itu. Abis buyback padahal musuh juga gak mati semua, tiba-tiba langsung nge-high ground ke jungle segitiga, langsung di pick up, no buyback. GG. Pas main juggernaut lawan siapa itu ya? Shinigami kalau gak salah. Yang masalahnya sih harus rajin gitu, gak cuman istilahnya gak cuman main pub game, spamming hero. Tapi kadang kayak decision making kan gak bisa dilatih di pub games. Emang latihannya dari screaming atau enggak analisis replay. Cuman ya kalau males ya susah juga sih. Analisis replay gitu. Rusman juga mikirin dagangannya. Gak ada yang jaga dagangan, ntar kalau misalnya ada yang mau beli, susah juga. Soalnya itu kalau ada coach kayak misalkan Koala atau nggak siapalah, Ibot bahkan, itu diomelin itu. Kayak tadi smoke, nggak nunggu Ross aja, nyoba nge-smoke, masuk ke base musuh itu udah fatal banget sih itu blundernya. Gak nunggu Rosh aja. Mungkin mereka gak tahu timing Roshannya.
Cuman ya tetap sih late game gitu musuh jadi banget, serem buat masuk base smoke. Itu kalau sama e-bot sih udah ditai-taiin itu TP. Rata sama e-bot. Main lu kayak Archon banget sih. Medal doang immortal. Sama e-bot sih habis itu. Ini liatnya kayak Patriots kemarin. Mereka team fight-nya disiplin banget, cuman si ya potatonya sih mungkin masih muda juga. YOLO banget main Storm Spirit-nya. Diving-divingnya. Potato. Udah masuk. Dire team back. Ya, let's go. Game kedua di Best of 3 WCAA. The Prime ketinggalan 1 game lawan Demon Slayer, tim China. Dan harus menang di game ini buat maksa game ketiga. TP 01. Dire team back. Radiant team back. Broodmother langsung di-ban juga sama Demon Slayer. Ya, emang jadi masalah sih Apo Broodmother-nya tadi. Ma Kicking Phoenix juga di-ban kali ini sama TP. First pick diambil sama TP juga. 10 seconds remaining. Dan next ban buat Demon Slayer. Remaining. Mars juga di ban sama Demon Slayer. Apo di ban semua ini hero-nya. Dan first pick-nya The Prime ngambil 8, Shaman lagi, Grimstroke lagi. Radiant team pick. Pak buat Azura. Ya Pak di nerf dikit sih Wailing Rift-nya kalau nggak salah. Pak Wailing Rift-nya di nerf. Terus Passive juga sama cooldownnya di increase 7,5. 1,5 di increase cooldown increase juga Wailing Rift jadi 19. Coilnya nggak di nerf tapi tetap sama cooldown coil cepet. Talent cast range-nya diganti. Wailing Rift silent duration, illusory orb distance-nya juga diganti jadi minus 4 illusory orb cooldown. Wailing Rift AOE 275 jadi 250. Ya Witchblade juga di buff. Oke, Hoodwing diambil sama Demon Slayer. Hero baru. Ini kayak first pick deh. Tadi soalnya Dreammaker kayaknya gak ngambil Hoodwing. Cuma ditaruh di mana nih? Core mid apa support 45 Hoodwing-nya? Better version of Windranger, Hoodwing. Shackle-nya lebih gampang. Ult-nya lebih sakit power shot-nya. Invis win run-nya juga lebih nice. Hoodwing diambil dan next pick-nya sama The Prime ngambil 8. Doom juga sama mungkin taruh di offlane abis di buff juga armornya dinaikin jadi 1. Sama beberapa buff line dan clockwork diambil sama The Prime. Clockwork Usagi mungkin biasanya yang main. Sementara Void Speed juga langsung di-ban. Timber juga sama salah satu bisa dibilang counter-nya Hoodwing juga potong pohon. Timberchain juga bisa kejar-ngejar Hoodwing juga. Gua gak hafal Hoodwing juga sih nama spellnya anjir, gak pernah main juga. Acorn Shot. Nama ultnya juga gua gak tahu. Caster magang. Acorn Shot, Bushwhack, Scurry, Sharpshooter. Hoodwing. Aghanim-nya juga udah dikasih ya. Aghanim-nya apa lupa juga gua.
Ganimnya boomerang. Toss boomerang at a target enemy in an arc. Upon contact, it returns to Hoodwing. Boomerang will deal damage as it passes through or hits enemies. Apply Hunter's Mark that cause affected enemies to be slow and be more vulnerable to spell damage. Jadi ngebikin strong ultinya juga ini. Shardnya Decoy Illusion. Kalau ilusinya ke attack and hit by a target ability, it is destroyed and plants a tree in its place that applies lesser bushwhack to enemy heroes around it. Oh, di ban, DP di ban, Timber di ban, Ember Void sama Morphling di ban sama TP dan Abaddon diambil sama Demon Slayer. Ini nggak mungkin kan ngepick Ayo. Ayo Abaddon combo lagi, Hoodwing Mid, mungkin Doom Offland. Dan Tuskar kali ini diambil sama The Prime buat ya Kel'Thuzar tuh lagi atau enggak? Dua hero itu. Ya Doom juga lagi debuff juga sih dia. Menjadi strong laner sih intinya. Soalnya dia kan lemah banget laning-nya. Dead Prophet OPQR. Ya base armor-nya di increase jadi oh jadi 3 deng. Satu tuh versus Void enggak salah. Base damage juga di increase ya jadi strong laner juga. D4 no longer Professor Regen, backswingnya juga di reduce, gold bonus increase, Scorched Earth backswing reduce, Doom backswing reduce, Scepter no longer reduce cooldown, also increase Doom durasi. Ya yang penting sih ininya, base armor, base damage sama base attack time improve. Jadi lebih strong di lane dan Ricky diambil sama Demon Slayer. Troll juga diambil sama The Prime, Furion diambil buat Apo, offline Furion. Bikin right click mungkin Orchid apa Rusman sih kayaknya gak mungkin main Furion carry ala-ala Scamberlu gitu. Paling sih Apo. Dan next band ya, Demon Slayer. Ngeban apaan lagi? Team ban. Radiant team ban. Dire team ban. Panggo TB di ban, nama Kunka juga di ban. The Prime last pick buat Rusman lawan Ricky, Doom, Hoodwing, Abaddon. Ya ini pusing juga sih komposisi draftnya Demon Slayer. Ada Doom, Ricky, Hoodwing, kita belum tahu juga gimana. 10 seconds remaining. Skill setnya di prosin. Dan gak tahu juga apakah core, kayaknya sih core Hoodwing sih ini. Soalnya masih bisa posisi 4 juga, 4 Hoodwing, 5 Abaddon, Ricky carry, Doom 3, sisa ngambil mid lane di sini. Soalnya Pak juga kayaknya di laning phase sih gak begitu masalah ketemu Hoodwing. Dan last picknya buat The Prime, buat lawan Ricky carry sama offlane Doom. Masih ada banyaknya yang di ban juga ini. Hero-nya Rusman juga di ban semua, Monkey King, Troll, Morphling, TB juga di ban. Wekan. Wave King diambil buat Rusman. Rusman juga jarang main Wave King sih patch kemarin. Ya Wave King juga, WK juga enak sih Ricky soalnya yang gak perlu juga sama damage Ricky, punya 2 nyawa. Strong late game hero dan The Prime juga punya 2 hero yang bisa istilahnya split push Pak sama Furion dan Tiny. Tiny 4 apa mid? Tadi yang main mid yang Chinese ya Mandarin. Oh ini mid Hoodwing dari Tiny Carry. Rice Ricky 4. Long GGG Doom Offland Ricky 4. Oke. Okay. Kalau dari draft sih gue suka TP. Ini gimana Ricky 4 Hoodwing mid Tiny Carry. Kemarin siapa yang main Tiny Carry? Cuman kalah juga sih inget gue. Tiny Carry. Ini dari draft sih jauh lebih suka The Prime sih. Gue gak tahu sih ini gimana mereka Hoodwing mid Ricky 4. Emang Ricky juga strong juga buat ngeganking Puck pake smoke screennya silence kan. Hoodwing juga punya lock, stun, acorn shotnya, bushwhack.
Buat nge-gank pack emang enak banget ini Ricky. Cuman carry Tiny. Late game sih gue masih megang The Prime. Dan early game juga The Prime juga ya masih strong lah. Ada Pak Coil, Furion bisa TP langsung. Bantuin team fight. Taskar juga tag team strong abis. Ada istilahnya dua inisiator di Clockwork sama Tuskar. Hookshot sama Snowball. Oh, Tiny carry. Ricky-nya mau bikin apaan juga? Meme Hammer. Ricky 4 nih masalahnya. Falcon Blade mungkin bisa jadi kayak Taskar tadi juga. WK beli mata biar WK, WK, WK. Itu jokesnya anonim. Let's go, Best of 300 Demon Slayer lawan The Prime di WCA Spring. Dan Azura DC lagi baru juga mulai. Pause mungkin. Iya, Ricky 4 ini. Op of Venom. Sold out kan tadi main Phoenix. Mid Hoodwing, Darly main Carry. Gue kalau mandi dulu ya, bentar. Ya, let's go. Game kedua, Demon Slayer TP. WCA, Demon Slayer sementara unggul 1 game atas TP. Di Radiant side ada Demon Slayer, Long GGG main Doom of Land. Ricky posisi 4 di mana nama Rice. Mid Hoodwing, hero baru di Captain's Mode. Di mana nama, ya, Mandarin. Hoodwing mid, Darly main carry Tiny. Abaddon 5 di mana nama Sold Out. Sementara di daerah sana ada TP, Usagi main Taskar 4, Kel'Thuzad main posisi 5 Clockwork, Azura main mid pack, Rusman main WK carry, dan juga Apop main Furion offlane. Sementara Ryze sudah diharas di sini sama Kel'Thuzad, round rune berhasil diambil sama Demon Slayer, 3 rune, Rusman cuma dapat 1. Gagal rune fightnya sini TP. Cuma dapat 1 rune. Tiny carry. Tiny ada yang berubah gak sih? Ganim shardnya 3 grab, no charge limit. Oh iya, pantas sih jadiin carry. Ganim scepter masih sama, 3 volley. Ya back to Tiny dulu sih ini. Make 3 grab, 3 throw gini. Right clicking musuh, Usagi. Tagnya langsung di open juga. Udah sekarang Usagi bisa mati juga dia kalau gak hati-hati. Masih ada protection juga di sold out. Masih ada Saf juga sama Tango di Usagi. Machel udah datang barusan pakai WK. Hoodwing. Oh, kena stun. Setelah HP langsung hilang sini Azura. Bushwalk, Acorn Shot. Ya, base damage-nya juga sakit juga ini. Hoodwing. 60 plus 2 dari verifier. Lumayan juga buat ngeharas lag. Ya, Anda main di server Singapura. Kalau dari China ya nge-lag. Rice, oh, standard of corrosion juga buat Rice. Red King masih sama kan Aghanim shardnya juga. Midas bakal dibeli sama Rusman. Ya mungkin sustain aja sih ini. Rusman late game juga kayaknya masih lebih strong TP sih ini. WK, Hoodwing gak tahu juga sih late game-nya gimana.
Tiny juga sama. Kayaknya bakal strong juga sih gara-gara shardnya udah dirubah. Trigrap jadi no charge limit. Jadi bisa megang pohon terus kayak dulu. Oh, Usagi bakal mati dia. Oh. First blood ya dong dengan carry musuh Darly. Sementara Ricky juga udah sekarang nyoba fight one by one lawan Kel'Thuzad. Masih ada battery assault juga. Masih lama juga sih battery assault nyoba dinaik ke creep. Tapi gagal, Kel'Thuzad dapet last hit. Tapi first blood jatuh ke tangan Darly. Carry-nya Demon Slayer. Usman Midas build long GGG sama di 4. Oh, Abaddon juga mati di bottom lane. Kena tag team combo juga malah kok. Nyatanya bikin apaan ya? Shard sih udah pasti. Midas. Midas early. Azura Witchblade kah? Witchblade sebenarnya nice juga sih. Gak di nerf sama sekali itu item, bingung gua. Malah di buff. Dapat True Strike poisonnya. Poison damage True Strike. Sementara Azura udah low health, masih bisa passive. Hindarin right click damage. Sementara Doom di top lane juga udah sekarat diincar sama Rusman. Makanya Kel'Thuzad juga masih ada battle battery assault. Staff juga langsung dipake. Dan ada Scorch Earth juga bantuin Regen. 50 HP Regen plus Staff. Masih gak cukup damage dari Rusman sama Kel'Thuzad. Ya Kel'Thuzad posisi 5 sih nice. Mungkin gara-gara kebiasaan main carry juga sih. Jadi dia tahu posisi 5 tuh harus ngapain. Carry kan biasanya minta ya minta pulling creep wave, coba suruh haras. Jadi mungkin Kel'Thuzad juga udah ngerti lah gimana jadi posisi 5 yang baik biar carry-nya enak di lane. Darly Midas first item, Midas langsung. Ya ini Ricky posisi 4 kayaknya sama kayak tadi Tuskar juga sih. Begitu ntar masuk mid game late game kayaknya bakal bikin right click build juga. Top of Corrosion. Mungkin bakal bikin Falcon Blade, Yasha sekalian. Soalnya emang late game juga Demon Slayer paling tiny Hoodwing mungkin damage hitternya. Soalnya Azura sama Ahpo juga bisa bikin right click. Kayak Furion juga akhir-akhir ini sering banget bikin Orchid. Dan Azura kena stun juga dari Hoodwing. Sekarat lagi udah gak punya bottle charge juga. Harus nunggu 30 detik buat power rune. Bounty juga diambil sama Sold Out. Gak ada yang sadar The Prime. Bounty belum diambil. Sementara Sold Out juga langsung diincar lagi. Apotek sudah dipake. Ada Shard. Nice block dari Usagi. Sold Out udah pasti bakal mati di sini. Cuman udah punya boots juga, winless. Gak dikejar sama The Prime. Oh, Usagi juga gak beli boots di early. Iya, biasanya Tuskar langsung boots early juga. Level 1-nya langsung beli boots. Top of Corrosion buat Ryze. Kel'Thuzad masih nyoba bantuin pulling-pulling aja. Sekalian ngeharas Ryze. Midas buat Rusman. Azura nul talisman dulu. Belum ada Q-wing item lain kayak Witchblade dan kawan-kawan. Dan Abaddon mati di bottom lane. Mungkin Darly juga bisa di-kill kayaknya. Usagi 10 detik buat tag team. Ada nice block juga dari Apo. Nice micro dari Apo. Dan Apo dapat double kill. Ya salah satu comfortingnya Apo juga. Furion, Beastmaster, Mars. Comfort pick buat Apo. Nice micro Treant-nya. Treant block dan Hoodwing mati di mid lane sama Azura. Wow. Okay. Oh, miskalkulasi damage-nya Azura. Ini pohon nggak kelihatan kayaknya dia tadi Azura di belakang pohon situ. Udah gue live-in ya. Nice, so far so good buat TP. Hoodwing nggak begitu kelihatan strong-strong amat kayaknya. Isinya dia base damage emang sakit, cuman ya rada lembek juga sih emang. 820 HP doang. Infusernya tuh sama Magic Wands juga dibeli. Iya butuh Regen juga sih kayaknya Hoodwing. Kayak Magic Wands, Infusernya drop, botol udah pasti. Sementara Doom juga mati di top lane. Ada Usagi rotasi ke top lane. Ninggalin Furion sendirian di bottom lane. Sementara Sold Out nyoba nungguin Bounty Rune. Ini desa di Bounty Rune kayak diambil sama Demon Slayer mulu. The Prime gak ada yang ngambil Bounty.
Satu Azura dapat, Rice dapat satu, Sold Out juga dapat satu. Sementara kayaknya nyoba ngegeng lagi. Coil udah ready juga di Azura, bisa dikill lagi di sini Hootwing-nya. Ada 3 man gang, ada Rice juga langsung blink strike, tapi damage-nya enggak bakal cukup. Sama juga sini TP butuh damage lagi buat ngebunuh Hootwing. Azura udah enggak punya spell lagi, mana juga habis, harus back dulu. Rotasi 3 hero-nya gagal. Oh, ult enggak kena. Miss ultinya, Sharpshooter. Cooldown cuman 45 detik doang. Damage-nya juga lumayan sakit. 550 max damage. Oh, ditos langsung Apo. Diincer tapi masih gak punya boots dari, rada susah buat ngejar. Oh, Sold Out malah mati ini. Apo Tech Shield, ult juga dipakai sama Furion. Apo Tech Shield dilempar tapi Usagi juga udah nyampe. Snowball juga langsung di pakai sama Isard. Nice block lagi dari Usagi dan Abaddon harus down. Darly mungkin bisa di pick up juga di sini. Sprout ready lagi di Furion, gak ada TP backup-an dari Demon Slayer. Darly mungkin bisa nge-counter kill ngebunuh Azura. Stick toss langsung dipakai dan Usagi harus down. Tapi Darly justru selamat, gak dapet range-nya Apo. Oh, bilang Azura tadi ya, Usagi bukan Azura. Hootwing belum jelas mau bikin item apaan early game-nya. Oh, Maelstrom. Ini standar Maelstrom juga. Maelstrom travel. Ya, soalnya kalau early game TP udah menang, sebenarnya mereka harus sedikit enak sih. Sementara top lane ada ganking lagi juga dari Apo, tapi ada Hootwing juga tipikal top lane. Kel'Thuzad Shard nice lagi dari Usagi, berhasil dapetin bloknya Doom. Kayaknya bakal mati di sini, tapi damage-nya nggak cukup lagi. Udah Vanguard tuh ya, ini item sih OP banget ini. 60% chance to block, 70 damage from incoming attack tuh strong banget. Sebelumnya kan cuma 50%, ini 60% jadi nice banget. Udah gitu Doom kan di buff juga armornya tadi, plus sama Scorched Earth, jadi tanky abis. Kel'Thuzad nyoba ngebunuh Doom tapi ada demon juga di sini. Hootwing berhasil ngebunuh Kel'Thuzad tapi dapat counter killnya di sini, the prime, jadi nggak begitu parah banget threat killnya. Ya di Fusal bakal dibeli sama posisi 4 Ricky. Ini greedy segreedy-greedy-nya ini Ricky 4. Hootwing TP ke top lane lagi. Radiance next buat Rusman. Acorn Shot. Bonus attack range 275, bonus damage 100. Oh, pak diincer sama Darly, ada Festive. Masih gak cukup damage-nya, tapi ada Blink Strike lagi. Azura masih bisa winning Rift Blink. Dan damage strike dari Ricky cukup buat bunuh pak, tapi kayak bakal dapat counter kill. Nice nice shot lagi dari Usagi, tapi damage strike nya dapat right click. Kel'Thuzad mungkin bakal, ya bakal mati juga nih Kel'Thuzad. Oh, masih ada Kok. Nice one rush punch, ultinya miss, tapi ada pohon dilempar sama Darly. Dan berhasil dapat 2 kill Demon Slayer. Turn of Shadows buat Usagi. Sebentar Mid Tower juga nyoba diincer. Nih Darly mainnya agresif juga anjir, baru punya Midas doang sama Boots. Udah langsung rotasi pak, langsung ke mid. Nice passive dari Azura. Sayangnya nggak ada coil, jadi nggak bisa ngebunuh ini Tiny. Rusman Radiance, Vanguard di long GGG, Doom, oh Sold Out, bakal mati kayaknya. Right click satu lagi dari Apo, gak dapet range-nya. Rocket Fire gak dapet juga. Miss Rocket Fire dari Kel'Thuzad, tapi kayaknya masih belum nyerah. Usagi bisa lempar Ice Shard, satu detik lagi. Enggak mau ngedive. Apo, ya Orchid buat Apo. Ya nice juga sih buat lawan Hootwing, Ricky ini, Tiny juga sama. Oh, ult dipake Kel'Thuzad ketemu sama Ryze. Sementara Apo berhasil nyelesain Abaddon yang masih stay di bottom lane tadi. Kena ultnya, malah keluar dari tree line, jadi kena ulti dari Furion. Rusman di Radiance langsung, gak jadi beli Midas. Ya Doom ini jadi tanky banget, gila. Vanguard first item langsung 1400, hampir 1,5 KHP. Dapat 60% juga damage block pasifnya. Tanki abis. Sementara coil ngenain Tiny tapi butuh bantuan lagi. Usagi langsung tipe ke mid lane. Darly mungkin bisa di kill core Tiny di sini. Ada Potek Shield nyoba nolongin Darly tapi kayaknya masih gak cukup juga. Tiny harus down. Sementara Sold Out juga sama, kena break dari ultinya Hootwing dan harus down juga sini Kel'Thuzad. Untungnya udah punya Borrow Time. Sold Out. Sementara Tuskar kena stun dari bushwhacknya Hootwing. Ada Ricky juga pake T-Solder dan harus down mid fight di sini. Apo nyoba TP mungkin ke mid lane. Azura masih kebunuh Abaddon, sama juga di sini harus down juga Azura triple kill.
Baru 11 menit udah dapat triple kill. Nyoba kabur lagi Lucy Op, bentar lagi ready. Passive dapat. Nyoba dikejar, movement speednya 437, 365. Apaan ini? Valve, apakah ini normal? Gue pikir bakal di nerf dikit gitu. Ternyata cuma dikasih Aghanim. Masih strong juga sih Hoodwing, kayak movement speednya cepet. Ya skill setnya juga nice. Stunnya gampang buat di drop. Account shotnya juga gak ngotak damage-nya. Belum ntar Milestorm nih. Ah, Pong kenapa gak nyoba TP ke mid lane tadi ya? Bantuin Azura. Difusal juga buat Ricky next. Posisi 4 Ricky. Tiny-nya carry. Azura ya, Witchblade buat Azura. Nice item, gak di nerf sama sekali juga sama Ice Frog. Malah ditambahin True Strike, poison damage-nya. Run of Shadow juga selesai di Usagi. Gak ada yang tahu ada Ricky di sini. Gak ada detection dari sisi TP. Kael2z dash-nya on the way. Oh iya, network, lupa gue. Rusman juga langsung TP ke bottom lane. Nyoba nyelesain Radiance-nya 500 buat Sacred Relic. Ya 16 menit mungkin Radiance-nya selesai. Soalnya begitu Radiant selesai, bisa banget ini TP online fight. Selama Pak-nya gak kena Doom duluan. Yang penting sih loncat duluan aja, coil buka. Udah, hajar. Soalnya hampir mostly semuanya soft-soft semua sih. Pepper semua hero-heronya Demon Slayer. Nah ini 1500 HP, isinya cuman ya retrik juga susah. Usman punya 2 nyawa plus Radiance. Ngeri juga sebenarnya. Top lane Doom, kali ini di geng 4 hero geng dari sisi The Prime. Sold out juga waktunya kabur mungkin. Ada hookshot dari Kael2z dan langsung kena juga. Battle Assault juga dipakai. Nyoba kabur pakai Facebook tapi ada Shard lagi-lagi. Nice banget Shard dari Usagi. Dan sold out. Harus rela di kill sama The Prime. Top tower mungkin bisa diincar tapi Azula langsung tipe ke mid lane. Mid towernya udah di siege sama Ricky sama Hoodwing juga. Iya nih Tiny carry coil juga keluar dari Pak dan di break pula sama Ricky. Bakal mati di sini. Ada stun di dodge sama Azura pakai passive. Nice play banget. Long GGG udah ada Doom juga. Waktunya kabur The Prime, awas kena Doom. Kael2z juga langsung pakai kok ngeblok movement pathing-nya Doom. Rusman Radiance sebentar lagi. Ya nih udah enak sih buat TP istilahnya. Rusman free farming, Radiance bentar lagi selesai. Dan sold out ketemu lagi sama Kael2z, rame juga sini ada Ricky, ada Doom juga. Doom juga ready, Rusman. Kena damage dikit dari Infernal Blade-nya, langsung diloncatin lagi. Reincarnation kayak bakal kepake dari Rusman, backup-an belum datang. Usagi akhirnya nyampe juga bisa lempar Ice Shard. Mungkin Rusman bakalan down Reincarnation kepake. Hoodwing juga TP ke tier 2, harus nyoba back di sini The Prime. Kael2z nampak lagi-lagi Usagi Ice Shard-nya nice banget. Tapi Kael2z kayaknya bakal jadi korban. Lempar badannya biar Rusman bisa kabur. Kena Doom juga. Nice banget ini buat The Prime. Doom juga dipakai sama Demon Slayer. War Threat banget. Sekalipun Reincarnation harus kepake, tapi rotasi 4 hero dari Demon Slayer. Doom juga kepake. Dan Rusman bakalan free lagi buat farming di jungle. Nah ini gimana? Sangnya Shard. Ya Shard udah pasti bakal dibeli juga. Soalnya ya nice. Trigger up. Udah gak ada no charge limit lagi. Bisa ngambil pohon selamanya. Ya, bounty diambil lagi sama Demon. Azura dapat satu juga. Sementara top lane Darly sendirian bisa di kill sih. Terus sekarang sama Pak juga on the way. Apo bisa TP juga. Langsung ke top. Snowball dipakai. Ada Sprout dan Darly. Gak ada teman sama sekali. Harus down di sini. Dirangkling sama hero-hero The Prime. Azura dapat last hit. Azura dapat game. TP. Nice banget. Rada enteng buat TP kalau Azura dapat game. Witchblade juga udah selesai. Di Azura sama juga Apo. Oh ini dua-duanya bikin hitter juga nih. Apo bikin Witchblade Orchid. Pak juga sama. Dan bakal ada geng rame juga sini. Ada Rusman dan Usagi. Usagi harus down tapi bakal dapat counter kill juga. Doom rada tanky. Udah ada drum sama Vanguard. Oh pada ngincer Abaddon ya. Doom bisa diincer juga nih. Nyoba TP back tapi ada baterai. Assault bakal ke cancel. Long GGG TP nya bisa di pick up lagi. Ricky nge-deny tower di top. Dan Azura juga udah nyampe. Makanya Lucery Orb bisa ngebunuh Long GGG. Walaupun harus butuh waktu lama buat membunuh ini Doom.
Ada tanki orchid dilempar dan Apo dapat Lasit. Ya sebenarnya sih dari level player TP jauh di atas Demon Slayer sih, cuman ya itu TP ada faktor X-nya kayak tadi game pertama. Footwing ketahuan di sini pakai Skuri, langsung di coil juga ada stun lagi dari Rusman dan langsung dipecahin pala yang pakai crit. Tower mungkin bisa diambil dan Radiance sudah selesai 16 menit buat Rusman dan ini pressure aja terus buat The Prime. Soalnya early game kalau udah kalah gini Demon Slayer rada susah juga. Team fight 5 lawan 5. Rusman punya Radiance 2 nyawa. Apo sama Azura juga dapat item Witchblade, Orchid udah selesai juga. Ya Apo kalau dikasih comfort pick sih enak banget ya. Kasih Mars, kasih Furion. Oh, pak nemuin sold out lagi Abaddon. Harus ke trigger borrow time-nya. Sementara Apo TP lagi ke bottom lane nyoba split push lagi. Channeling Inner Admiral Bulldog, BKB juga next buat Apo. Sementara top lane ada fight Usagi ketangkep di sini tapi ada Pak juga bisa bantuin damage. Mungkin Abaddon bisa dikill sini sama Azura. Rusman juga on the way. Azura unstoppable. Darly masih belum punya shard-nya. Udah ada Sanges tapi damage masih nggak cukup. Tapi ada Hoodwing langsung di stun lagi sama Rusman. Udah ada Radiance juga, harus kabur di sini hero-hero Demon Slayer. Ada ult juga dari Furion dan Azura masih bisa kabur. 22 HP tapi dibunuh sama Doom. Doom juga keluar ngenain Rusman tapi nggak peduli di sini. Rusman selama masih punya reincarnation bakalan santai aja. Tapi Apo udah sekarang juga dan harus down di tangan Long GGG. Kena damage dari Scorched Earth. Sementara Rusman berhasil membunuh kurirnya Doom juga. 4 hero di kill sama TP, cuman Tiny doang yang selamat. Ya walaupun Azura juga gede sih bounty-nya. Dapat 1100 gold Long GGG. Unstoppable 6 kill streak buat Long GGG. Oh. Usagi masih berhasil kabur Tiny-nya. Usagi, Vessel next. Rusman dapat Fembrace juga, ada Aquila juga. Difusal buat Ricky posisi 4, Hoodwing-nya gimana? Travel next. Ya ini berat juga sih buat Demon Slayer, coba ngeladenin team fight-nya TP. Mereka kayak minimal mungkin Tiny punya shard kayaknya. Cuma belum 20 menit juga, masih sama kan belinya pas menit 20. Ya mungkin nyoba-nyoba juga Tiny carry Demon Slayer. Akan shot dilempar lagi Bushwhack juga gak ngenain siapa-siapa. Azura udah ada blink juga, bisa inisiasi lebih gampang lagi. Follow up juga cepet dari Tuskar, ada Snowball. Apo juga masih speed push di bottom lane. BKB next. Rusman juga langsung cutting creep wave di sini, taro ward di sini juga, agresif ward dari TP. Dan bottom tower itu juga langsung dihancurin sama TP. Langsung nyoba nge-high ground kayak Rusman udah ada sense juga. SNY apa mau beli halberd? Oh, double damage juga ada di sini, bisa diambil. Oh, Ricky naro ward di cliff juga bakal diambil sama Ricky kayaknya. Dede-nya. Oh, Kel'Thuzar. Oh, ada sentry juga sih, bisa di pick up Ricky-nya. Kayak Kel'Thuzar juga punya dash, hookshot. Kel'Thuzar gak mau hookshot. Kayaknya tahu ada backup-an Ricky. Di belakang ada Tiny juga. Ya, di garisin langsung, lingkerin. Ada orang di situ. Gempa lagi, 6,7. Buset. Stay safe yang di area situ, Jawa Timur. Oh, kurir dimakanin lagi sama Rice. Usagi juga sama. Masih ngeburu kurirnya Abaddon, tapi kurirnya Rusman juga mati, tapi ketangkep di sini Ricky. Ada Azura coil juga dilempar, Kel'Thuzar juga ready dash-nya, udah kepake ternyata. Dan ya, bye-bye Ricky. Azura dapat kill lagi, sementara Abaddon juga bakal ketika pada Tuskar sama clock-clocknya Kel'Thuzar. Borrow time langsung di trigger. Dan gak ada temen, dan bakal mati juga sini Abaddon. Azura juga udah nyampe. Kasih kill ke Azura kalau bisa. Ya, double kill buat Azura. 1500 gold dikantongin nama Azura. Apo, tipe lagi ke bottom lane. Diping-pingin juga sama Hoodwing, coba diincer sini Apo. Tapi ada tanki juga di sini Apo. 1800 langsung di off-kit juga Hoodwingnya, tapi ada backup-annya rame di sini. Ada Darly, ada Doom, Tuskar juga langsung nyoba ngincer Hoodwing. Damage masih nggak cukup dan langsung di Doom juga Tuskar. Sementara Apo
Nyoba kabur nggak bisa, TV-nya masih cooldown dan harus down di sini Apo. Sementara Tuskar juga bakal ke pick up, kayaknya ultinya juga kena dari Hoodwing dan harus mati di tangan dari Azura. Udah nyampe tapi rame di situ Azura, kena silence juga dari smoke screen dan Ricky dan harus down sedikit. Miskalkulasi dari Azura. Rusman juga masih jauh di sini. Kel'Thuzar berduaan juga sama Kel'Thuzar kayaknya nggak bakal cukup buat team fight lawan Demon Slayer. Tadi ada 4 hero Demon Slayer. Dan Jaune juga pas banget di smoke screen-nya Ricky lagi. Azura. Begitu Jaune langsung kena silence. Gak punya Eul's juga dia soalnya. Ya baru mau beli Eul's. Gleipnir Aghanim. Gleipnir Aghanim buat Hoodwing. Rada susah diincer juga sih Hoodwing. Movement speednya cepet. Skurinya juga ngeselin. Invis. Evasion juga. Kalah winrunnya WR. WK Sangyas udah selesai di Rusman. Kurirnya cuma mati. Dan Assault Kuiras juga next item build buat Rusman. Oh, hookshot. Ready kena stun juga di sini. Kel'Thuzar Usagi juga ready. Sementara di samping ada Rusman langsung incer Hoodwing-nya. Orchid juga keluar dari Apo. Dan free pathing di sini. Tapi kayaknya bakal mati kena Orchid plus burn radiance dari Rusman. Sementara sold out juga Badun bakal kena Rusman. Baru time udah ke trigger. Gak ada teman lagi, Darly on the way tapi kayaknya gak mau masuk dia dan harus down juga di sini Abaddon. Langsung high ground kah? TP? Nyoba nge-high ground. Oh, Tiny juga ketangkap sama Apo. Apo yang ketangkap sama Tiny tapi juga Tiny bakal ketangkap sama 4 hero-nya. TP, gak begitu worth trade-nya buat Tiny. Karena Tiny-nya juga core di sini dan Rusman pula yang dapat kill. 545 gold jatuh ke tangan Rusman. Oh, langsung lari ke bottom Rax Rusman. Nyoba nge-cutting creep wave-nya biar creep wave di sini nge-push. Rax juga bakal diambil satu set sama The Prime Assault Crash buat Rusman. Sementara topman Kel'Thuzar sama Azura nyoba ngincer Doom yang lagi split push. Cuman gak ada hookshot di Kel'Thuzar. Sementara Bushwalk miss tapi kena stun juga dari... Oh, udah Blizzard ya. Sleeping Dart. Ada yang tidur, Chin. Rusman stun kena, backup-an, belum ada backup-an. Apo masih 3 detik lagi respawn, tapi ya tanky abis. Rusman masih ada reincarnation juga, kena tidur lagi, Chin. Dari udah berapa cooldown sih? Cooldownnya berapa detik, anjir? 12 detik. Sleeping Dart. Slow durasi 4, sleep durasi 4. Apo nyoba speed put saya di top, nyoba ngancurin tier 2 top tower. Oh, Usagi smoke break, ada Doom, langsung blink. Oh, salah blinknya si Long GG, langsung BKB juga dipakai. Sementara Rusman kena sleep lagi. Langsung diincar juga, tapi Kel'Thuzar sama Usagi di sini bakal mati. Sementara Coil dapat di 3 main Coil di sini. Azura berhasil ngebunuh Ryze. Sementara hookshot ngenain Hoodwing. Nice play dari Kel'Thuzar. Rusman udah balik reincarnation, dust dipakai sama Kel'Thuzar. Tapi Kel'Thuzar juga bakal down dilempar pohon sama Darly. Sementara di belakang Doom berhasil dikill juga sama Rusman. Nyisain satu hero lagi, Azura. Kayak bukan Azura ini, diving tier 4. Mas Upi. Dan objektif bisa diambil sama The Prime. Apo juga langsung TP lagi. Nature Skull dipake. Dan langsung nyoba dapetin satu set Rax lagi di top. Ya ini susah sih Demon Slayer karena mereka early game kalah. Dan mereka juga hero-nya harus menang early game sementara Darly. Oh, ada yang ketinggalan juga Abaddon sama Ricky sementara di belakang Tiny-nya ketinggalan. Dan di kerubutin sama 3 hero-nya The Prime, Rusman right click aja cuek, Darly bakalan down. Rusman dapat kill unstoppable. Dan sisa satu set Rax di bottom lane, ulti juga dipakai sama Apo biar creep wave-nya gak bisa nge-push dan GG diketik sama Solve Out. Satu sama TP berhasil ngimbangin game. Dan dipaksa game ketiga. Ini game yang di Summer Dockley gimana TP? Ya ini kalau Azura Apo dapat game sih mulus The Prime mid game-nya selama nggak takabur. Yang penting Azura dapat game, udah mereka enak. Level 25 enggak tuh. Pack-nya Azura 14-4. Ya. Teori nyoba-nyobanya Demon Slayer gagal. Hoodwing mid, Tiny carry, Ricky 4. Di Lindes langsung sama TP 6-0 di Rusman. Ya berat sih kalau mereka early game udah kalah.
Rusman punya 2 nyawa, Radiant 16 menit, Azura sama Furion juga bikin Apo bikin right click juga Witchblade. Ya udah, damage-nya deras banget dari TP. GG, game kedua dimenangin sama TP. Lanjut game ketiga. Udah masuk lagi dia. Ini jadinya cabut dari yang Summer Doclic apa di reschedule lagi? Soalnya harusnya main di Summer Doclic juga TP. Dan gede juga itu Summer Doclic, $7.500 price pool-nya. Lobby-nya juga udah hilang. Iya si Rusman tadi ngechat anjir pas game 1. Udah tahu game-nya delay, lobby-nya dia malah ngechat ke sini. In game-nya belum selesai. Iya dimundurin lagi kayaknya itu. Summer Doclic 16.45 mundur lagi. Soalnya kemarin juga kalau nggak salah harusnya jam 6. Cuman pas tadi pagi, tadi siang gua cek jam jadi jam 3. Terus gagal tadi juga sih game yang sebelumnya lama juga, Dreammaker lawan siapa tadi? Sampai 60 menit juga. Update terakhir itu tadi 1,8 giga kalau nggak salah semalam. Ini best of 3, satu sama. Ini belum gua update skornya. Oh, Ehome juga main abis ini. Ehome RNG best of 3. $700. Gue 1,8 tadi kayak seinget gue. 1,8 pas 1,5 giga. Kan ada yang 1,9 juga. Ya seinget gue pokoknya 1,8. Mungkin udah ke-update, terus ada update lagi. Yang penting sih jangan makin berat aja sih Dota. Update nggak masalah dah size-nya. Yang penting jangan ngeberatin PC. Summer Doclic jam 5 sih dimundurin lagi. Tadi harusnya jam 4 terus dimundurin lagi. Gagal TP. Tadi hampir sejam 60 menit game pertamanya. Ini si Afil belum selesai juga anjir ngebacain patch. 2 jam ngebacain patch belum selesai. Patch bisa 8 jam kali kalau nggak update patch gini. Bacain patch sampai persenannya juga di dipakai, dihitung. FS sudah drop 10-20. Ya itu ya home screen-nya juga bikin nge-lag juga sih itu emang. Downbreaker. Bikin drop FPS. Mana desainnya kayak LOL WR atau enggak ML. Pas malam itu baru mau tidur ngecek Instagram, ada postingan si Wickrim. Ini hero baru. Desainnya kayak LOL WRML banget. Colorful gitu.
Ya, Avil benar-benar semuanya dibahas sama dia sih itu, sampai talent segala macem. Udah bukan SKS lagi. Winrun jadi kayak Haze. Ya, nice sih sebenarnya. Nice buat Winrun. Tapi paling juga ya nggak sering dipick juga sih palingan. Masih ada hero istilahnya yang lebih bagus juga. Tapi paling ntar ada patch, ada meta-meta baru sih begitu tim-tim tier atas kayak Secret OG sih terutama. Yang gue penasaran tuh OG Liquid. Pasti ada aja mereka nemuin meta baru. Yang imbalance, yang imba. Imba sih gak ada yang kelihatan kelewat imba banget sih, paling kayak Beastmaster nice, Doom juga kelihatan strong laner. Terus apa lagi? Gue belum ngecek pro-pro player juga sih, sering main apa. Tapi sih Beastmaster sih kayaknya lagi sering di-pick. Walaupun udah gak ada Necrobook, tapi bener-bener di-buff banget. Ada dah. Kalau buat mid sih kayaknya masih sama, kayak Pak masih strong, Void Spirit juga masih strong. Paling carry sih, carry banyak banget pilihan. Troll juga masih strong, Ursa juga shardnya nice juga kalau nggak salah ngasih enrage pas nguarin Earthshocknya. Troll juga nice tadi shardnya. Rusman juga beli. Track Dota, bukan track Dota. Dota 2 Protector. Ya Void juga dikasih, ya dikasih buff dikit, cuman kayak masih masih nggak begitu strong sih, masih banyak carry yang lebih bagus lagi daripada versus Void. Armornya di increase 1. Time dilationnya kalau nggak salah back swingnya juga dikurangin jadi lebih cepat lagi, di buff juga time dilationnya. Cuman kayak masih tetap lebih strong kayak Troll, Ursa, Juggernaut segala macem. Udah mulai, let's go. 5 seconds remaining. Let's go game ketiga antara TP lawan Demon Slayer di WCA Spring Sunshine Cup. Broodmother di ban lagi sama Demon Slayer, Phoenix juga sama di ban lagi sama The Prime, first pick diambil sama The Prime. Kali ini di Radian buat TP, so far 2-0 tim yang main di Dire. Demon Slayer di Dire tadi game pertama menang, TP di game kedua Dire menang. Ya cuman game pertama harusnya TP bisa menang sih. Cuman ya itu faktor X, faktor T. Pucknya Azura juga langsung di respect ban sama Demon Slayer, Monkey King juga sama di ban sama TP. Dan first picknya buat The Prime. Nah, ambil hero apa? Support dulu apa langsung core? Apa hero-hero yang fleksibel dulu? Shaman mungkin Tuskar lagi buat Usagi. Ya tapi Broodmother kayaknya lagi sering di-pick juga sih akhir-akhir ini. Tuskar diambil lagi sama TP.
Tuskar. Ten seconds remaining. Next picknya buat Demon Slayer. 5 seconds remaining. Ricky lagi? Oh nggak, Lion. Lion diambil sama Demon Slayer. Next picknya buat The Prime. The Prime udah Demon Slayer ya sekarang. 1, 2, 2. Radian, Dire, Radian. Lion nama apaan? Support dulu apa langsung core open offliner mungkin? 5 seconds remaining. Radiant team pick. Oh, Timbersaw. Timbersaw tadi di game pertama kelihatan sukses juga di laning phase. Maksa Rusman harus masuk jungle menit 6. Di late game juga sama sekali enggak kesentuh, tanky abis. Ya paling TP nyoba main early game agresif lagi sih kayak tadi game game kedua kalau bisa. Coba main agresif, ada Tuskar mungkin ngambil kayak Clockwork lagi juga sebenarnya nice atau enggak. CM lah, CM. Kel'Thuzad juga kemarin pas main sering banget main CM. Azura main itu Sebi. Cebi. ID-nya. Terus sekarang apaan? The Prime offline dulu. Razor, Beastmaster, Necrophos dibikin sama Kuku. Raven main Hoodwing, White Moon Brew. Oh, Necrophos is back. Mikoto main Ayo. Ya draw tiba-tiba di pick nih. Ya Toro. Dan Furion lagi buat Apo diambil sama The Prime. Oke, nyoba main agresif lagi sih ini Tuskar sama Furion soalnya strong laner juga kayak tadi. Jadi harus hati-hati juga carry-nya Demon Slayer. Udah pasti bakal di haras di laning phase. Tag team Tuskar, right click ke Furion juga main sakit. Blightstone, Troll Morphling juga di ban. Undying juga di ban sama Demon Slayer. Dan next band-nya 10 seconds remaining. Necropos. Radiant team ban. IJKLMN. Attack animasi time reduce, projectile speed-nya ditambahin 1200. Ini attack projectile-nya ampas banget sih sama Necropos. Deathseeker, shard has been reworked. No longer does 50% more damage heal. Instead, it applies decrepify on the target enemy or ally. Kok bisa ngasih decrepify? Against enemy, ngurangin magic resistance 25%, mana cost 100, cooldown 14. Ghost Shroud di buff, slow-nya di increase. Heartstopper aura, di buff, pantas di buff. Kencang banget ini Necrophos. Regen-nya juga di increase dari Heartstopper aura. Durasinya juga di-increase jadi 8. Reaper Sight juga cast point-nya di-reduce jadi lebih cepat lagi paculnya. 0,45. Ya di-buff sih Necro, benar-benar di-buff. Voice Speed juga langsung di-ban sama The Prime. Dan next ban-nya buat Demon Slayer Ursanya Usman juga langsung di-ban. Ini juga paling ngambil range carry sini Usman lawan Timber. Timbersaw, Troll juga udah di-ban, Morphing udah di-ban juga sama TP. Next bannya Demon Slayer sebelum masuk fase pick kedua. Iya, Grim Necro jadi available lagi tuh. Dua pacul, Soulbind pacul. Gak sih bakal sering di-pick juga sih tuh Necro. Viper di-ban. Iya, nice hero juga buat nge-break Timber dan Elder Titan. Diambil sama Demon Slayer. Ayo kah? Masih di pick kah Ayo? Udah di nerf juga level 25 Talon sama spiritnya di nerf juga spirit damage-nya. Ya tapi Timber juga enggak masalah sih buat TP. Tuskar bisa bikin Vessel buat lawan Timber, maksa Timber harus bikin kayak dispel item Lotus Orb atau enggak Griefs. Next pick-nya buat TP.
Oh, ngambil 8 TP. Ya morphling di nerf parah. Apa atribut shift-nya ya kalau nggak salah. Jadi butuh mana? Mananya per second pula. Mana sih morphling? Morphling. Ya atribut shift now has 10 mana cost per second to shift attributes. Intervalnya juga di rescale 1410 jadi 3612 dan Grimstroke buat Kel'Thuzad. Juggernaut mungkin atau enggak Weaver. Dan PA-nya diambil ya, atau enggak PA juga, nice. Combo sama Grimstroke di landing phase. PA carry buat Demon Slayer dan next pick-nya buat TP, carry buat Rusman. Slark. Ya, Slark juga nice. Combo Pounce sama Inkswell buat lawan Timber juga nice. Bisa bikin, ya, Silver Edge kalau mau. Buat nge-break Timber sama PA. Sementara Lestrak juga di-ban sama The Prime. Sisa mid hero buat masing-masing tim. Void Speed udah di-ban, Puck udah di-ban, Lestrak di-ban. 10 seconds remaining. DP juga nice ini sebenarnya buat TP. Hero pusher lagi kalau mau emang early agresif. Ya masih ada hero-nya Azura juga sih kayak Spirit Bros, Ember Storm masih ada. Ya Ember langsung di-ban juga sama Demon Slayer. Gak mau kasih Mas Upi hero-nya. Oh ya Oracle Rusman ya semalam. Rusman main Oracle. Kalah juga. Odih di-ban sama The Prime. Dan last ban-nya buat Demon Slayer. Hero mid-nya Azura lagi. Ember Void udah di-ban. Puck juga udah di-ban. Last band-nya. Ikan lele anjir. Ya Rusman harusnya hiu jadinya ikan lele. Cupang anjir. Slap. Last band-nya Demon Slayer. Hero mid buat Azura. Ini juga Demon Slayer butuh mid hero yang bisa rotasi juga sih. Oh mau ngambil Storm nih kayak Demon Slayer. Wind Ranger buat Azura. Nice early game hero. Dan Quap langsung diambil juga sama Demon Slayer. Queen of Pain buat Demon Slayer. Wind Ranger buat Azura. Ya dari draft juga lebih suka TP lagi sih ini. Early game mereka strong lagi. Apo juga dikasih comfort pick lagi. Furion jadi ya harusnya bisa menang early game kayak tadi lagi The Prime. Kayak Quap, Sonic Wave, cooldownnya lama. Azura ada Focus Fire buat ngancurin tower, ada Furion juga. Rusman juga dia mau beli apa? Sangyas mungkin. Standarnya Threats plus 1 item core juga udah bisa online. Ada Grimstroke Soulbind pula. PA gak bisa kabur. Timber juga sama, 2 hero kena Soulbind. Repot juga. Ya paling sih kayak Demon Slayer early game gak bisa kalah kayak tadi lagi sih mereka. Terutama Azura nih, benar-benar gak bisa dikasih game. Kalau Azura dikasih game, udah TP. Santuy. Iya Rapier jadi udah gak di True Strike. Cuma ditambahin 50 damage jadi ya gak tahu kenapa di malah di nerf. Padahal nice banget itu. Ada True Strike jadi ada comeback mechanism. Ya, let's go game ketiga antara The Prime lawan Demon Slayer di WCA Spring. Spring Shine Cup. Sementara skor 1 sama game terakhir di series ini. Demon Slayer di Dire Side. Co-op mid. Sold out main posisi 5 Elder Titan. Rex main posisi 4 Lion. Darly main carry PA. Timber offlane di main sama Long GGG. Di Radiant Side ada TP. Rusman main carry Slark. Kel'Thuzad main Grimstroke 5. Azura main mid WR. Di posisi 4 ada Usagi main Tuskar lagi. Dan Ahpo main comfort picknya lagi. Furion posisi offlane. Ya ini Slark juga diganti ya shardnya. Jadi Depth Shroud.
bisa nge-create 300 AOE cloud, jadi bisa invis hidden affected shadow dance juga. Temennya juga bisa dapat shadow dance pasif. Cast range 800, cooldown 75, mana kok 150. Sebenarnya kalau buat snack lebih enakan yang kemarin. Cuman ini lebih AOE, ya nice buat tim. Buat tim fight juga nice. WR juga sedikit kena, ya nggak begitu masalah sih. Scepter no longer unlock max movement speed. Passive 30% evasion yang penting. Oh sorry, Althusser juga harus feeding first blood dan jatuh ke tangan Elder Titan untungnya, bukan ke tangan Timber. Dapat 2 masing-masing tim. Oh Demon dapat 2. Ya dapat 2 masing-masing tim. Ini lupa gue nih kill. Tapi main dapat first blood lagi Demon Slayer. Ya Leon Lion ngokopnya jadi makin enak anjir. Dikasih spell immune. Ini doyan ngokop Ice Frog. DP dikasih charge banyak, Lion dikasih spell immune pas lagi ngokop. Usagi tag team dilempar lagi, sold out, nyoba di block di sini sama Apo pakai Trean-nya. Masih bisa kabur, masih ada Ring of Protection juga, ngasih armor dikit jadi lebih tanky juga nahan damage dari tag team sama Apo right click. Bloodstone juga udah dibeli lagi sama Apo. Standar buat ngeharas. Rusman, Threats. Ini Stark sekarang mau bikin apa? Sangyas langsung apa? Item lain, Falcon Blade, Shadow Blade, Silver Edge juga bisa jadi buat lawan Timber pasif sama PA. Ya tau beli MKB juga gak masalah sih buat Stark. Sementara kurirnya Rusman, lupa di micro, di kill sama Lion. Kurirnya mati, Chin. Timber juga udah punya Ring of Rage sama Ring of Protection. Ada thank you juga sini long GGG. Usagi sama lagi, dia nggak beli boots first item pop of venom, langsung stick off. Bakal bikin tranquil juga. Azura kena shadow strike dari Quap. Oh, ini spammer Quap juga nih, udah berubah warna. Dan water rune diambil langsung sama Pop, sama juga WR bakal ngambil. Nyoba ngejar nggak? Langsung restore 100 HP sama mana juga. Nyoba ngekill di sini Azura, masih ada win run juga buat ngeharas Quap. Tapi kena high ground miss. Power shot juga butuh mana lagi. Usman threat snacks, LFT tahu dia iseng aja naro. Harusnya kan nih sponsor. Kayak The Prime Rusman, misalkan Steel Series sponsornya. Cuman dia nggak punya sponsor, akhirnya ditaruh LF Tanger. Orang mah ditaruh Elu Setan gitu. Belakangnya tuh nggak Kang Batagor. Batagor Rusman Hadi gitu. Kel'Thuzar. Tadi kayak dia mau bikin medallion. Ini udah ada Sage Max juga. Ya Solar Crest Medallion juga lagi di-buff juga sih. Dimurahin banget jadi berapa, 1100 medallionnya. Ini 1025 medallion Solar Crest 2600. Jadi bisa banget dibeli early game. Iya makanya kan dia kemarin ijo-ijo main Ayo DPS keok. Sekarang udah merah-merah mulai ijo lagi turnamen. Ya iya deh, sponsornya polosan anjir. Tapi sekarang akhirnya misah juga. Infuse Raindrop Stick Boots Azura Bottles udah jadi. Boots next dari, ya sama Battle Fury juga buat PA. Standar build masih sama gak berubah. Usagi nyoba rotasi tapi diikutin juga Elder Titan. Bentar lagi juga Power Rune. Nyoba nge-save Power Rune sama juga kayak Rise. Langsung rotasi ke midlane. Ada Kel'Thuzar juga, masing-masing support pada rotasi Water Rune diambil sama Quap. Sementara Water juga diambil sama Azura. Kel'Thuzar kayaknya bakal mati di sini. Gak ada yang bisa ngedinai juga dan bakal mati di tangan Ryze. Water Rune.
Infuse Raindrop Stick Boots. Usagi Tranquil. Ya, pokoknya sama lagi sih, bakal bikin Orchid lagi dia. Nyoba agresif di early game terutama, yang paling penting buat the prime. Soalnya mereka kalau main late game lagi, ya serem sih lawan PA. Pop, entah nih mau bikin apa, Orchid juga mungkin bisa jadi Orchid. Usagi Tranquil. Ya masih belum ada move dari TP, belum dapat kill juga. 5 menit masih 0 kill TP. Ini padahal Kel'Thuzad sama Rusman sebenarnya bisa main agresif juga sih dia. Inkswell sama Pounce combo. Kokop terus, mananya habis. 15 Magic Wand charge juga di Rusman. Gak begitu main agresif tapi TP di safe lane-nya Kel'Thuzad sama Rusman. Padahal biasanya kombonya enak banget ini. Inkswell, Pounce, ada Dark Pack. Mungkin susah juga ngincer layannya, Timber ada tanky juga, ada Whirling Dead sama Timber Chain. Agak susah buat di lockdown. Rune sekarang ya. Oh bentar, Apo diincer sama Darlie sama Salt Out, ada Echo Storm juga kena sleepnya. Ice Shard juga keluar dari Usagi tapi nggak begitu efektif. Dan Apo harus down di tangan Darlie. Usagi masih kabur, masih bisa kabur. Salah lagi Rune, Kel'Thuzad. Bakal mati lagi sih nih Kel'Thuzad. Kena Shadow Strike, ada mana Drain Slow juga. Kel'Thuzad udah pasti bakal mati di sini. Azura dapat Invis Rune. Tapi supportnya feeding lagi ke Quap. Udah dua kali ini Kel'Thuzad nge-feed Quap. So far so good buat Demon Slayer. Jadi ada Water Rune menit 2. Bounty juga jadi ada di sini. Di sini sama di sini. Ada 4. Sementara ada TP dari Kel'Thuzad nyoba. Oh, Shackle nice dari Azura tapi ada backupan juga dari Quap. Sonic Wave bisa dipakai juga. Sementara Ryze juga udah sekarat. Nice stun ngenain Tuskar tapi di sini harus mati lain walaupun Tuskar juga bakal mati. Kel'Thuzad nyoba dikejar juga sama Salt Out, gak punya mana buat lempar Echo Storm dan satu hit lagi. Kel'Thuzad bakalan down. Azura mungkin bisa lempar Shackle, bisa dapat counter kill juga buat Salt Out. Power Shot dilempar, ada range tower juga, Fairy Fire terpaksa harus dipakai juga sama Elder Titan. Damage-nya gak cukup dari Azura. Power Shot mungkin gak dapat range-nya kayaknya. Ya, dapat 2 kill di sini Demon Slayer. TP juga yang nge-kill Kel'Thuzad bukan Azura. Si Quap dapat lagi. Usagi lagi berhasil di-kill. Quap juga udah ada boots, null talisman 1, infuse raindrop. Ya lebih nice daripada tadi game kedua. Quap-nya mid laner-nya Demon Slayer. Dapat 3 kill early, Azura cuma dapat 1 assist. Jadi sedikit enak juga di early game buat Demon Slayer. Mereka soalnya ntar bakal nge-create space juga buat PA yang selain Battle Fury. Rusman juga mulai susah sih ini, udah level 6 di Timber. Threats udah selesai, ini mau bikin Midas. Rusman kena Hex, sedikit offside tapi untungnya udah punya Shadow Dance buat kabur. Tapi harus dipaksa juga pakai Shadow Dance-nya. Soalnya Kel'Thuzad sama Usagi udah pada rotasi ke midlane lagi. Terus-terusan nyoba ngeganking ini Quap. Sekalian mastiin Azura dapat power rune. Ini ya, Nana sih punya saham kayak di Fnatic, kontrak darah. Makanya gak dikick-kick. Ice-ice-ice cabut, Abed cabut. Moon doang anjir yang tetap. Sementara Ryze kena fokus fire dan Rusman. Azura dapat last hit pake power shot. Nice rotasi dari Azura pake Haste rune-nya. Dapetin kill di bottom lane dan ngasih space lagi buat Rusman. Farming juga di bottom lane. Timber udah ada Soaring, Arcane Boots, Ring of Regen. Sementara top lane juga ada fight Apo. Sprout lempar ke Salt Lock, ada Snowball sama Ice Shard juga. Ada Inkswell, Usagi kenapa muter balik. Nyoba fight ini 3 lawan 2 dan Elder Titan kayak bakal down. PA juga nyoba nge-kill Kel'Thuzad tapi ada Sprout nolong Kel'Thuzad, gak mati itu Elder Titan. Nyoba ngincer Darlie tapi ada Sonic Wave nge-nain 3 hero. Langsung di DLR Kel'Thuzad, Usagi juga bakal down. Nice rotasi dari Quap. Gak ready di situ the prime. Dan gak dapat satu kill pun dari sisi TP. Demon Slayer lagi-lagi dapat kill dan dua core-nya lagi dapat kill Quap sama PA. 170 gold. Power shot-nya dari Azura.
Mas Upi nih bos, 10k player. Nice power shot dari Azura. Sementara Rusman, dia mau bikin Midas beneran. Oh enggak, Falcon Blade. Standar casual Gloss of Ace doang biar attack speednya nambah cepet. Farming jadi lebih cepet juga. Falcon Blade udah selesai di Rusman, beli item kecilnya nyoba main agresif early game mungkin TP. Kayak maksimalin kayak PA nyoba nyoba jungle. Kayak Battle Fury ya udah nyoba main agresif juga TP. Falcon Blade di Rusman. Queen of Pain, Orchid next, Azura, MKB langsung buat lawan PA, Phantom Assassin. Iya makanya Rusman tumben-tumbenan juga bikin Falcon Blade. Biasanya dia jarang banget beli item kecil kayak Falcon Blade gini atau enggak Op of Corrosion. Early kayak nyoba di gank, Apo juga nyoba ngasih pressure. Azura bisa TP dari Fontaine langsung ke top lane, ada TP juga dari Demon Slayer. Lion juga langsung TP nyoba nge-backup PA sama Elder Titan ya. Usagi pakai Althusser juga ready sini, lempar Inkswell sama Snowball Ice Shard. Azura mau TP kemana? TP ke mid lane, gak TP ke top lane. Orchid masih rada jauh dari pop. Nice cycle lagi dari Azura. Ada focus fire juga. Bisa dikejar pakai Windrun sama power shotnya udah ready lagi. Bakal mati di sini pop dan udah pasrah aja. Nice lagi dari Azura. Cycle ya. Sementara ulti dipakai sama NP. Langsung nyoba ngincer. Sold out juga langsung di war Rusman. Stun kena intas tapi damage-nya cukup. Finger juga dipakai langsung ngedelete Usagi di situ. Waktunya kabur juga Apo. Kena block sama neutral creep. Langsung di hex juga. Gagal TP back. Kyle Luzar bisa lempar Phantom Steambreath Silence, tapi Darly bisa free right click, dapat crit, dapat stun lagi di sini Ryze dan harus down juga. Kyle Luzar juga mungkin bisa di kill juga sama Darly. Killing spree buat PA 302. Rusman TP langsung ke top lane. Beda rada beda jauh juga sih ini sama PA. Defeat terus juga PA-nya. Kasih makan terus 3 kill 0 dead. Azura MKB 1100 1700 kayak emang fokus farming. Azuranya fokus farming, mungkin Ahpo di sini yang bakal main agresif sama Rusman. Jadi WR-nya biar selesai MKB dulu. Ber nyoba nge-push bottom lane serta Elder Titan juga dikill lagi sama Azura. Focus fire dipakai lagi, ada bantuan dari Usagi juga. Sementara top tower juga masih dihancurin sama Ahpo. Rusman 1400 gold. Next item mau bikin apaan? Sangyas. Apa Aghanim langsung? 2 charge pounds. Ult dipakai sama Ahpo lagi. Ini Furion juga salah satu nice pick juga sih buat lawan Timber gini. Timber bisa ngancurin creep wave, tapi Furion juga bisa pakai ultnya beresin creep wave musuh juga. Bottom tower juga berhasil dihancurin sama Demon Slayer, long GGG. Halbert next buat Timber buat lawan ya Furion, WR, Slark, 3-3 right clicker juga, focus fire. Apo udah TP ke bottom lane lagi. Orchid juga next buat Apo. Usagi juga on the way ke bottom lane. Timber Shaw-nya udah punya hood. Azura customis dari Elder Titan. Shackle, hampir connect. Kurang pas menain Elder Titan di belakang. Sementara Battle Fury juga udah selesai, 13 menit Battle Fury plus threats. Termasuk cepat banget dan Midas beneran dibeli sama Rusman. Midas gaming buat Rusman. Midas Falcon Blade. Ya mungkin jaga-jaga juga buat late game. Midas dibeli. Midas buat Rusman. Apo bakal bikin Orchid, WR. Bentar lagi MKB, tinggal resep 675. Timberhood. Oh, langsung TP out juga Furion. Gak mau adu right kick lawan Timber Shaw-nya long GGG. Run of Shadows juga bakal dibeli sama Usagi. Ya, paling Vessel sih buat lawan Timber juga. Vessel. Oh, Shark ketangkep. Ryze sudah punya Blink. Oke, Sonic Wave langsung di burst Shark. Hah? Kill 1, 7 assist. Gila, ini lain udah punya Blink 14 menit. Makanya kaget gue liat di minimap tiba-tiba ikonnya
Lion langsung loncat gitu. Udah doubling. Oke. Okay. Lusman juga langsung di burst abis. Sonic Wave Winger. Gak ada chance buat pakai. Ya pakai Shadow Dance juga pasti ke burst juga dia kena Sonic Wave. Dan langsung smoke juga sini Demon Slayer. Nyoba masuk jungle segitiga. Kebetulan ada Azura lagi farming Ancient. Dan kebetulan lagi-lagi sekarat dia. Oh langsung di hex dan standby by Azura. Gak ada reaksi buat. Ngapa-ngapain. Gak punya mana juga buat winrun kayak tadi. Langsung insta-hex dari Lion. Ya ini mulai agresif juga Demon Slayer. Ya gue gak nyangka juga Lion udah punya blink anjir. Udah punya blink Lion ya. Makin enak aja deh inisiasi ada follow up dari Quap. Atau gak Elder Titan long range stun juga dari asal Spirit Echo Storm-nya. Orchid next buat Apo. Tinggal resep sementara Rusman kayak bakal pick up lagi. Ada Shadow Dance tapi udah ada Orchid juga di sini. Langsung di pick up tapi ada Kael'thuzar. Nge-backup Soulbind tapi gak cukup buat nolongin Rusman. Ada 5 hero, 4 hero dari Demon Slayer di top lane. Waktunya back. Tapi WR juga tipe ke top lane nih Azura. Sonic Wave sama Finger sih masih cooldown. Cuman kayak masih kurang damage ini. Apo bisa TP. Ulti masih cooldown juga 25 detik di Apo. Azura tanggung lah, selesaiin MKB dulu. Azura 200 gold lagi. Oh, Ryze, Sakel connect. Ada pawn juga di belakang, ada Warus Punch. Dan Lion harus down dan selesai pula MKB-nya Azura. Ya udah mulai harus main agresif sih ini. Darly soalnya dapat space banget dia. Battle Fury menit 13, sudah ada threats. Deso sama BKB langsung. Bakal jadi masalah juga nih PA soalnya. Apo sama Rusman soalnya gak begitu dapat farm. Azura doang yang ngangkat. Nyesangnya next buat Slark. Apo, Orchid udah selesai. BKB langsung juga next. Kael'thuzar bakal bikin shard. Pop BKB langsung juga next item. Ya, MKB udah selesai di... Oh, ada Timber tiba-tiba, Kael'thuzar. Harus nyoba kabur, Mitaur juga coba dihancurin sama Demon Slayer. Ada si script juga tadi menit 15, summon, respawn. Defend apa enggak, The Prime. Azura juga udah nyampe di sini barengan sama Usagi. Oh, snowball, Usagi, Warus Punch juga harus dipake. Cuman ngelitikin Timber doang, gak berasa damage-nya. Ya rada susah sih buat The Prime nyoba nyari team fight gini kalau Apo-nya nggak dapat farm juga sama Rusman. Kayak mereka cuman PA-nya cepet banget sih ini farmnya. Dia 13 menit udah punya Battle Fury. Dan langsung nyoba smoke lagi Demon Slayer. Apo bakal ke pick up blink ready juga di Ryze. Nggak kelihatan dia nggak dapat vision tadi night time. Masih bisa kabur Apo untungnya. Salah tebak langsung tipe ke mid lane juga tiba soal ke pick up sendirian ditinggal di mid lane. Hasil di pick up sama The Prime, Azura dapat lasi tapi ada Darly juga nyoba masuk. Azura sempat win run. Gak bisa dikejar tapi ada Orchid juga dan Sonic Wave dibuka. Langsung dicari si win run, nyoba kabur, TP out. Bakal keburu dan gak ada damage lagi dari Shadow Strike-nya. Sementara Rusman juga langsung masuk, berhasil kebunuh Quap mungkin bisa di kill. Rusman dapat free Agi, sementara PA langsung Phantom Strike out juga. Ke Lion, nice pick up-an buat The Prime, dapat 2 kill, 2-2 ekor juga. Azura juga tadi selamat untungnya. Damage dari Orchid sama Shadow Strike gak cukup. Dan Mithrax, Mithrax, Mithtower bisa langsung diincar sama The Prime. Tapi bentar lagi Timber juga respawn ya. Bakal back aja kayaknya, farming lagi. Timbernya TP ke bottom lane. Bisa dihancurin itu Mithtower. Timber TP ke mid lane, TP ke bottom lane. Regen rune juga, diambil sama Azura. Rusman, Yasa udah selesai. Saints next. Dan smoke buat The Prime. Halbert juga udah selesai di Timber. Azura, Kael'thuzar sama Usagi. Ada Timber kelihatan di situ tapi udah punya Halbert juga, harus sakle perfect dan dapat lagi di sini Azura. Ada pohon di belakang situ dan Timber langsung di burst juga. Rusman ikutan right click dan Azura killing spree. Nice sakle lagi dari Azura, pas banget ada pohon satu di sini. Ward juga langsung di ward sama Kael'thuzar, observer wardnya. Usagi blink next, Rusman, Sench. Ya udah mulai regroup berlima di sini TP. Mithtaur juga bakal dihancur sama TP. Udah sekarang juga Demon Slayer udah nyoba farmingnya sementara PA farming di jungle segitunya. TP bakal ketemu sama Tuskar, langsung Phantom Strike juga ke low ground. Snowball nggak dapat range, oh dapat range-nya ngenain Lion tapi di belakang juga ada Quap. Apo nyoba TP ke
Roshan Pit awas masih ada Osonic Wave masih cooldown juga sementara Kael'Thuzar langsung di burst finger juga ngenain Usagi di situ. Timber Saw juga bentar lagi datang tapi Rusman dari belakang masih farming. Awas Rusman. Oh, langsung pakai Shadow Dance. Ada yang panik, Chin. Langsung Shadow Dance pounce. Harus kehilangan Kael'Thuzar di sini The Prime. Tapi gak masalah selama core yang gak mati. Dari udah punya Desolator juga dia anjir. Farm abis ini PA-nya 10.000 net worth. Deso Battle Fury next bakal BKB langsung. Sangnya sebentar lagi selesai di Rusman. Demon Slayer nyoba dapetin pick up hero-nya TP yang nongol. Oh ya, langsung di hex bling, ada stun lagi dan langsung di burst kayak di sini. Oh, crit-nya enggak keluar. Ah, keluar juga akhirnya enggak sempat win run. Azura. Ada pos Rusman. Usagi disconnect. Ada yang mesen Batagore Rusman kayaknya. Lecek mulu TP. Demon, ya Demon tim China, 4 China, 1 Malaysia, ini bekas Assault, di rename jadi Demon Slayer, tim Assault, ya strong juga tim tier 2, tier 3, biasa main di Moon Studio, WC, WCAA. Iblis lawan setan susah, ya ini Demon Slayer, ini setan ya ini. Ini setan ya. Lawan Demon Slayer setannya kalah ini. Dari connect lagi Usagi go. GWR GWR. The Prime WO di turnamen sebelah, nggak mau nunggu lagi si DG. Waduh. Oh, playoff itu masalahnya, mendingan mereka WO yang di sini. Oh, sayang itu. Summer Dog gede itu prize pool dan mereka masuk playoff. Oh, The Prime. Mendingan WO yang di sini sih. Di sini soalnya baru group stage, game pertama ini game pembuka banget. Lah, sayang anjir. Kenapa nggak bye di sini aja. Oh, Furion juga mati Avo. Itu masa udah playoff. Kalau menang di game yang one stop Dota itu bakal ketemu Star next round. Prize pool-nya juga mayan. Ya kayaknya sih bentrok sama WCAA. Gak mau nunggu mungkin tim DG-nya. Bentar gua cek. Mana playoff OSD Summer. Oh iya bener nih. DG win The Prime lose. Ini sayang banget. Prize pool-nya juga gede 7.500. Mendingan mereka WO yang di WCA ini daripada WO yang di playoff sih itu. Lah. Ya cuman ada chance banget istilahnya TP udah di playoff. Susah jir masuk playoff. Sekalipun di turnamen kecil begitu. WCA kan istilahnya ya masih game pertama lah, ini masih ada game selanjutnya. Sayang banget. Dan di sini satu tier juga di One Stop Dota League, paling MG Trust yang paling strong di playoff-nya. Ya, TP nyoba smoke nyari pick apa, nice positioning dari Lion, nge-break smoke-nya Azura nggak tahu dan langsung TP out juga Rice Blink. Ya, ada yang tahu ada Lion di situ nongkrong. Nice, smoke break dari Demon Slayer. Lion berhasil nge-break smoke-nya TP.
GG udah ada halberd, PA, BKB. Bentar lagi tinggal resep 1200 gold, MKB langsung, oke. MKB langsung habis BKB Darly. Langsung full damage item. BKB, MKB sementara BKB next buat Azura. Rusman gimana? Sangnya selesai BKB juga. Ya, udah mulai BKB semua. Furion juga tadi kayaknya udah queuing BKB. Ya, ya mungkin farming dulu depan buat BKB-nya, main safe dulu. Ya walaupun main safe juga PA makin jadi juga sih ini. Begitu BKB selesai juga rada ngeri, cuman ya semoga sih Azura bisa fokus fire free sih full durasi. Paling ya ini sih Halbert. Ada di Timber juga. Kuap BKB-nya udah selesai. Threat snacks nyoba nyesain boots-nya dulu. PA juga TP bottom lane dulu. Creep wave banyak banget ini. Easy gold. Oh, ada Greater Trian juga udah beli shard-nya. Apo? Boom itu besok kalau nggak salah lawan TNC semifinal. Terus kalau menang bakal ketemu Neon Best of 3 di Grand Final. Iya, Best of 1 juga itu Boom besok. TNC. Tapi tetap Neon King of SCA. Dan langsung nyoba ngeros The Prime Foxer juga langsung dipakai sama Azura. Nyoba sneaky Ross, nggak ada yang tahu juga kayak Demon Slayer. Tapi rada lama Quap. Sonic Wave DD ready. Oh, kayaknya tahu. Ya udah tahu, udah dipimpingin juga. Tapi Roshan bakal diambil langsung loncat di sini dan Aegis diambil sama Azura. Untungnya Sonic Wave juga dilempar. Gak dapat apa-apa di sini Demon Slayer. Mungkin Usagi doang bisa di-kill. Ya Usagi berhasil di-kill. Tapi masih gak masalah buat TP kalau misalkan dua core sniper, tapi Azura juga dalam chatin ada Orchid. Harus coba TP out tapi damage-nya cukup. Aegis harus kepake. Dan ada Echo Slong bakal mati dua kali, chance stun juga banyak buat dari Demon Slayer. Azura gak punya BKB, harus down di finger sama Ryze. Sementara ada yang ke pick up lagi, Kel'Thuzad mati kena crit dari Darly. Tiga hero harus down, nice pick up buat Demon Slayer. Aegis juga langsung kepake. Rusman juga masih cuek aja farming top lane tadi. Nyoba, okay, Blink. Oh, ini misclick kayak Shadow Dance sama Dark Pack-nya kena hex duluan. Mati Rusman. Ini greedy build banget sebenarnya dia beli Blink. Ya mungkin emang bisa kayak ngedispel pakai Dark Pack stun-nya, cuma kalau salah dikit Dark Pack-nya enggak sempat diklik, ya udah kena chance stun, hex, earth spike, orchid. Nggak punya BKB, repot. BKB juga dibeli sama Apo, udah selesai. Azura tinggal 300 gold lagi. Darly MKB next. Sudah ada Deso BKB juga, Imclaw juga dapat Press Lord Gaben. Nambah crit lagi. Empower your next attack, causing it to be a critical strike, dealing 130% damage. Di increase juga, di buff juga Imclaw. Damage-nya jadi 26, naikin 2. Jadi dia kayaknya bakal loncatin Lion, kayaknya dendam banget terus sama nama Lion. Soalnya kalau misalnya Lion tergantung siapa yang loncat duluan sih. Kalau Rusman dapat loncat ke Lion duluan mungkin nice. Tapi kalau dia kena hex duluan, ya GG Gaming. BKB juga udah selesai di Azura, mungkin bisa nyoba smoke. Ya langsung smoke The Prime. Azura dari BKB, Furion juga bisa langsung TP ke TKP. Bantuin team fight Rusman seperti biasa di depan dengan bling barunya. Apakah bakal dapetin team fight? Dan Elder Titan posisi ini bakal di pick up di sini langsung sama TP dan snowball langsung ke arah Lion, tapi masih sempat bling rise sama juga kayak Darly. Masih sempat kabur Rusman nyoba wrap around, ada blur juga dipakai sama Darly. Rusman iya tahu ada orang di sini, power shot juga kelihatan dan langsung dibeli kena hex duluan, tapi ada dark pack langsung Shadow Dance, finger juga dilepas tapi Rusman sempat ngeluarin Shadow Dance-nya. Bisa regen lagi dan Ryze bakalan down, sementara Darly nggak ada teman buat Phantom Strike, ada creep wave dan BKB harus dipakai. Sonic Wave juga nggak ngebunuh siapa-siapa. Quap nyoba fight lagi, Azura harus mati di sini. Nggak sempat ngapa-ngapain, sementara Rusman sempat bling out, Usagi juga bakal kabur di sini. Langsung TP out. Nggak ada stun lagi dari sisi Demon Slayer. Gak begitu nice threat, walaupun dapat 2 support dan bakal mati juga sih Kel'Thuzad. Ghost Scepter dipakai, nyoba TP out di depan PA. Crit, oke, Ghost Scepternya sedikit nguntungin Kel'Thuzad. Dan berhasil kabur juga. Oh, Sonic Wave udah pake ya tadi. Ya, gak begitu nice sih, Azura harus mati. Cuma dapat 2 support, Elder Titan sama Lion. Rusman, ya BKB next, masih butuh BKB.
Nyazura kayaknya bakal susah juga dia nyoba ngincer PA. Pake MKB Focus Fire-nya. Level 19, BKB udah selesai. MKB next. Oh, Usman dapat pounce-nya. Cancel TP. Tapi nggak berani juga, ada yang takut, Shin. Takut kena crit. Cancel TP aja langsung balik. Sementara top lane ada yang ke-pickup. Apo di sini di-pickup, ada Lion, ada Quap juga. Nggak bisa ngelawan Apo. BKB juga nggak keluar. Bener-bener insta-hack stun juga dari Lion. Oh, Elder Titan juga mati. Supportnya ke-pickup juga dari sisi Demon Slayer. Di belum Azura, tapi Apo bigger kill buat Demon Slayer. Dan ada double damage rune, bisa diambil sama Rusman. Botolnya bisa dikasih ke Rusman juga Azura. Blink Dagger next buat WR. Ya TP harus loncat duluan sih emang dia. Loncat duluan, coba open vision, cariin ini PA. Pastiin Azura bisa lempar focus fire-nya. Oh, ada timber, so Azura sedikit bengong di sini, langsung di hex. Ada stun, ada finger, langsung di burst. Gak sempet BKB Azura. Langsung di burst, nggak tahu kalau ada vision di situ. Sementara ada yang ke-pickup juga Timber di War Sponge juga. Rusman langsung di snowball save juga Mausagi. Shadow Dance juga langsung dipakai. Ada tanki di sini Timber Saw. Ada Inkswell bakal nge-stun tapi langsung back out juga di sini Rusman. Gak mau ngambil resiko, sementara Kael'Thuzad ketinggal kena Echo Storm dan langsung di satu kali crit sama Darly One Punch Man 1300 crit. Bye bye Kael'Thuzad. Dan Aghanim udah selesai juga, satu crit lagi. Yep, makin ya makin serem ini PA. Masih sama juga blur, instant custom, applies dispel. Get hero kill, bakal nge-refresh skillnya, ability-nya. Oh, apa bakal pick up lagi nih? BKB kali ini sempat dipake. Ya, langsung TP out. Tapi BKB harus kepake. 9 charge hilang. Aghanim juga udah selesai di PA, sebentar Rusman ketemu Elder Titan, ada Usagi juga. Oh, ketipu Rusman, ada Dust Shard kelihatan dan ada Azura datang dari arah lain. Nah, sudah dapet kill lagi sini Usagi. Rusman BKB next. Game of True Sight drop here. Ya, PA-nya udah ada Aghanim juga sih ini. Udah cemas-cemas aja sih. Oh, Rusman, untungnya pas ada Dark Pack, Orchid langsung ke dispel. Oh, dia beneran gak mau bikin BKB ini Rusman. Skadi langsung Ultimate Orb. Ultimate Orb langsung dibeli sama Rusman. Anak asuhnya Ibot kayaknya. Kalau laki nggak beli BKB. Beli BKB ntar di dislike. Smoke apa gimana? Didi ada di Azura juga. Oh, ada Lion. Tapi masih sempat blink out juga Lion-nya. Oh, Timber di sini bisa ke-pick up sendirian juga. Apo juga langsung TP di sini, enggak ada backup-an. Timber Saw harus down di tangan Azura. Nice pick up-an lagi Timber. Takabur Gaming. Oh, langsung di burst di sini tuh Tuskar. Ada lain juga langsung ke-pick up Azura, kena stun gas sempat BKB dan langsung finger juga. No buyback Rusman juga terpaksa udah nyemplung di sini coba ngincer Lion-nya, tapi masih ada force staff kena kait di sini Rusman. Sementara di belakang Kael'Thuzad sama Apo nyoba TP out, tapi Sonic Wave berhasil nge-burst Kael'Thuzad. Sementara Rusman nyoba kabur, bakal dikejar. Ada stun lagi, ada Hex. Gak punya BKB Rusman. Gak punya mana juga buat Dark Pack. Dan bye-bye Rusman. Game juga drop. Dan 4 hero dalam seketika langsung down dari sisi TP. Azura, BKB gak sempet diklik. Langsung di insta-hex lagi sama Lion. Ya bener gak mau beli BKB kayaknya ini Rusman. Udah beli Ultimate Orb. Ya maksudnya kalau kena chain stun sih bisa kayak selama kena shackle-nya shaman 10 detik bisa kena chain stun. Hex, Earth Spike, Elder Titan, Echo Storm, Orchid pula, PA udah tinggal beresin, crit. Dan Mithrax bakal langsung diincer juga, 37 detik buat slug buyback ready buat Rusman. Sementara Apo juga masih nyoba nge-push split di bottom lane. Timber juga langsung TP, waktunya TP out mungkin Apo. Sementara Mithrax satu set berhasil dihancurin sama Demon Slayer. Oh, nyoba masuk lagi di sini Lion, berasa kakak di sini Ryze. Langsung nge-burst Apo, tapi ada snowball save dari Usagi. Sedikit nolongin Dali juga kena MKB Focus Fire, tapi masih bisa Phantom Strike lagi ke Lion. Tapi Quap udah ready di bawah di situ. Langsung BKB juga dipakai, nyoba reset dulu Azura, ngejar-ngejar PA tapi nggak dapet juga dan kena kite, harus down di sini. Udah dapet talent level 15-nya. Phantom Strike cast range 250. Oh, diturunin ya 300 kalau kemarin. Sementara Warusman juga dipakai ngenain Quap, nggak cukup damage-nya. Rusman udah respawn nyoba ngebunuh
Siapa itu? Quap udah sekarang tapi masih bisa bling out. Dan Rusman kena hex, kena stun, kena semua lockdown. Shadow Dance masih seperti pake. Dan buyback semua langsung dipakai juga sama The Prime. Furion TP nggak jadi apa. Sementara Demon Slayer belum ada yang drop. Hero-hero mereka Shankle Knight dari Azura, Focus Fire juga langsung dipakai dan bakal ditinggal. Rusman loncat lagi dan Timber bakalan down di sini. Tapi 5 buyback dipakai sama TP, Kalduzat, Apo, Azura, Usagi. Oslak nggak mati ya tadi, Rusman. 4 buyback dipakai. Kalau nggak dapat Roshan sih nggak worth it ini buybacknya. The Prime harus cek Rosh, cek and recheck. I'll take that. Azura Aghanim next. Ya ini layannya channeling kakak sih dia. Loncat duluan. Ada vision, loncat, hex, langsung aja. Rise, Glimmer, Aetherlands next. Sementara Roshan bentar lagi respawn, cek. Udah ada Roshan, ada free shard juga. Rusman masuk. Gak mau ngecek Roshan pit. Ya soalnya sekarang kurir udah gak ngasih vision. Ya Rusman, go. Ya, yeah, gak jadi. Apo juga masih di bottom lane. Oh, Apo ketahuan. Langsung BKB TP-back. Tapi ada PA langsung loncat. Damage-nya cukup dari PA. Apo nggak punya buyback. Dieback di sini Apo. Nggak ada buyback semua ini TP. Iya, Rusman juga nggak punya. Dan kesempatan besar buat Demon Slayer dapetin 2 Setrax. Setrax kedua di bottom lane. Sementara Roshan berhasil diambil sama The Prime. Cuma dikasih ke siapa ya. Aegis sudah nggak ada masalah sih. Soalnya yang lain juga nggak punya buyback. Azura pake Aegis, begitu respawn balik juga temennya mati, gak bisa dia fight sendirian. Dan Rax, satu set hancur lagi di bottom lane, 2 set Rax diambil sama Demon Slayer. Dan untungnya masih ada tier tuh di top towernya TP, tapi langsung di dive lagi di sini. Rusman Sonic Wave kena, gak kena, masih bisa pounce. Tapi damage-nya juga gak cukup, Kop buang. Oh, Warusman langsung di cancel juga TP-nya. Jangan TP di depan rumah musuh. Sementara Darling coba loncat juga. BKB masih bisa dipakai. Sementara Rusman BKB udah di onin, dibeli di sini BKB. Tapi langsung di crit dan di delete. GG kayaknya bakal diketik sama Rusman. 70 pada tinggal ada Rusman. Gak ada buyback, dia beli BKB. Tapi kayaknya kelewat telat belinya. Dan langsung coba di ending game sama Demon Slayer. Ya, langsung di pick up lagi Azura, BKB dipakai tapi damage-nya juga sakit dari PA Cliff di MS Battle Fury. Dan Tron ke expose, Apo mati, Azura di hex, bye-bye GG TP. 99 dan TP harus kalah 2-1 lawan Demon Slayer. Dan harus tadi WO juga cabut dari Summer Dog League. Jadi Summer Dog League udah ke-eliminasi. Jadi WCA doang kayaknya turnamen TP next ke depannya. Udah streaming dah man. Ya ini sih berat. Azura gak dapat game. Apo 07. Rusman juga sama, gak begitu dapat game. Early game ya sih tadi. Yang ya Kael2zart tadi early game dia feeding 2 kali ke Quap. Quap dapat 3-0 kalau gak salah. 4-0 malahan di early game. Azura bikin berat Azura juga sih sebenarnya itu. Kalau misalkan mereka gak nge, ya mungkin Quapnya juga sih dapat last hit yang bikin kesel. Aturan supportnya gitu, cuman ini malah Quap-nya jadi menangin mid lane juga. PA juga di top lane, free banget. 13 menit Battle Fury, udah sama threats. Ya 13 menit Battle Fury threats. Rusman 13 menit beli Midas Falcon Blade. Apo juga belum punya Orchid. Early game-nya nggak senice tadi game kedua. Ya Timber kayaknya jadi masalah juga sih buat TP. Di game pertama soalnya jadi masalah juga sih laning phase-nya. Rusman menit 6 udah langsung masuk jungle. Emang nggak bisa laning juga. Lion sih MVP. Hex stunnya mungkin faktor TP juga BKB pada telat. Beberapa kali Lion loncat duluan, gak ada BKB di Rusman. Azura gak sempet ngeklik BKB juga ya, Lionnya sih nice. Game ini buka open vision, Hex langsung. Azura langsung di finger, jebret. Damage burst-nya keluar semua. Sonic Wave PA juga enak banget udah. GG. TP harus kalah di game ini. Game pembuka di WCA 2-1. Kalah lawan Demon Slayer.
setannya di slay sama tim Demon Slayer. Ya, lanjut lagi besok mungkin, soalnya Summer Doclic juga udah ke WO. WCA mana sih Wikipedia-nya? Oh ini. WCAA, oh ada SBE juga nih timnya Abad. Week 2 belum ada jadwal, refresh dulu. Ya belum ada jadwal sih, belum jelas TP main kapan. Ada I-League juga sih sebenarnya. Eleven Magma tanggal 15. Ya di PC juga minggu depan soalnya mulainya. Ya paling lanjut lagi, gak tahu kapan TP main. Mungkin ntar lihat update jadwalnya dulu. Soalnya WCA, One Stop Summer Doclic juga udah cabut. WO, The Prime. DG-nya gak mau nunggu lagi kayaknya. Padahal udah masuk playoff juga ini. Ya GG, thank you udah nonton. Thank you udah subscribe, like, donasi. Thank you berat. Lanjut lagi entah ntar kapan TP main. Gua pamit dulu diri. Thank you udah nonton. GG.